Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Eh? Semua Baik. masih segar lagi ya? Kita berpuasa ni mencabar sikit lah. Alhamdulillah. Mencabar pada penceramah dan pada tuan-tuan perempuan lah yang mendengar kan. Kadang-kadang dia boleh dialun lah untuk apa, alunan-alunan tu boleh tertidur kadang-kadang kan. So harap-harap kita pagi ni insyaAllah kita akan dapat kongsi ilmu berkenaan dengan polehan dan juga hari-hari yang berikutnya lah. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan kebanyakannya lah yang ada yang terlibat dengan melaksanakan polehan lah di jabatan masing-masing dan kita saya mengharapkan kita ada two-way communication lah, boleh tanya, mungkin ada yang selama ini terbuku di hati tu kan. Dah masih lama nak tanya ni, tak ada orang nak tanya, orang-orang tak boleh jawab. Mungkin boleh tanya saya dan juga para penceramah yang berikutnya lah. Kalau kita kat sini pun tak boleh jawab, kita akan tanya MOF. Kita pun ada talian hayat. Kalau apa, biasa kadang-kadang isu-isu keliling ni dia ada tafsiran berbeza apa semua dan kita terpaksa merujuk pada Kementerian Kewangan lah. Tapi sebelum tu saya terlebih dahulu lah mengucapkan banyak terima kasih kepada BPSM yang telah menganjurkan sesi ceramah pada pagi ini dan juga esok hari lah saya difahamkan. Satu inisiatif yang bagus lah sebab kita ni dalam polehan banyak benda sebenarnya kita kena belajar dan juga walaupun kita dah buat polehan 3 ataupun dah 5 tahun tapi ada banyak benda yang berlaku ataupun perkara-perkara yang memerlukan kita untuk melaksanakan polehan tu supaya dia tidak lari jauh ataupun tidak supaya dia kita laksanakan dengan apa mengikut peraturan lah dan teratur lah. Terlebih dahulu saya nak ucap apa nak kenalkan dirilah sudah tadi. Saya Iwan Ismail berkhidmat di cawangan dasar bagian polehan. Di cawangan dasar saya berkhidmat di section bekalan bekalan ICT. Dekat cawangan dasar kita ada empat lah, empat cawangan. Saya apa section bekalan ICT. Kita ada section yang mungkin yang famous lah, yang biasa yang 3K tu kan, perkhidmatan ya. Then kita ada section pematuhan yang apa melaksanakan apa aktiviti lawatan dan juga pematuhan lah. Dan juga kita ada last sekali section perancangan dan penyelarasan lah di peringkat kementerian lah. Apa-apa yang perlu perlu diselaras dan juga dan juga perlu dihebahkan, dibuat perancangan pada awal tahun, section yang handle lah. Saya berkhidmat di BPL ni dah hampir 3 tahun lah tahun ni. Dari segi pengalaman melaksanakan polehan tu waktu zaman-zaman muda-muda dulu lah, waktu join awal perkhidmatan selama 3 tahun lah. Dan selepas tu saya berkhidmat di Kementerian Kewangan. Selepas Kementerian Kewangan saya berkhidmat di KPT lah. Lepas sebelum kita bergabung tu, waktu bergabung saya ditempatkan di inilah bagian polehan. Selepas pecah balik tu saya ditinggalkan lah berada di BPL lagi. So harap-harap pagi ni tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan perhatian dan juga kalau boleh tu absorb seberapa banyak apa ilmu lah yang saya kongsikan. Dan juga saya pun nak dengar tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada apa kan yang mungkin dah lama kita tak menghadiri kursus, mungkin kita tak mampu lah untuk ataupun tak ada channel lah untuk menyuarakan ataupun bertanya soalan lah. Mungkin ini adalah platform yang tepat lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya pergi kepada tajuk yang diberi pada saya ni, punca kuasa, prinsip dan dasar polehan kerajaan, kita tengok polehan dari segi perspektif yang lain lah. Kalau kita tengok ni perspektif kita sebagai pejabat awam lah, melaksanakan tugas-tugas polehan di kementerian dan juga jabatan lah. kalau kita tengok polehan kerajaan ni dia ada matlamat dia yang tersendiri lah.
Sama juga dengan kalau kita tengok, kalau dari segi polehan ni, saya rasa semua orang dah, semua orang biasa buat polehan lah. Maksud saya, polehan ni bukannya kita buat polehan untuk kerajaan je. Kita buat polehan untuk diri sendiri je, pun ada juga kan. Kita ada, bila kita buat polehan untuk diri sendiri tu, sebenarnya kita dah melaksanakan polehan tapi tanpa kita sedari bahawa kita ada, macam kalau kita nak beli barang kan, kita ada set of apa, spesifikasi, kita ada bajet kan. Tak ada bajet, kita tak boleh nak buat, tak boleh nak beli barang, macam itulah. Dan juga bila kita melaksanakan, kita nak pergi apa, nak search sesuatu barang, itu sebenarnya kita search, kita tengok dekat sekarang ni dengan kemudahan di hujung jari ni, banyak yang boleh kita dapat lah daripada internet kan. Kita nak compare harga, dan itu sebenarnya kajian pasaran lah kan. Kita dah search, kita dah buat, dan kita cari kat mana murah, kat mana boleh dapat dengan pantas, dekat mana platform ataupun apa e-commerce kan, macam Shopee ke Lazada, yang boleh dapat dengan yang, harga yang murah dan pada timing yang betul lah. Kadang-kadang tu dia orang dah, kalau kita tengok tiap-tiap tahun dia ada kan, dia punya apa, takwim dia orang lah kan, 4-4, 11-11, apa semua tu. So kita timing kan, kita dah buat perancangan lah. Dia kata bila kita nak buat polehan untuk diri sendiri pun, kita dah buat perancangan. Dan kita ada spek kita. Contoh lah, kalau kita nak beli kasut kan, kita nak kasut yang apa, kasut yang apa, ada cushion yang bagus, yang dia punya tapak yang, yang boleh absorb kita punya kaki, design cantik, color lagi kan. Itu adalah sebenarnya spek. So bila kita nak search sekarang ni, kita nak tengok dekat internet katakan. So kita tengok kat internet, kita dah tengok spek kita kan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, ini betul ke size dia kan. Kadang-kadang itulah, kita pergi ke cari model yang sama, pergi dekat kedai dia tu, kata Camel lah, pergi kedai Camel, kita pakai, kita rasa, tapi harga kat kedai biasa mahal lah kan. So dekat internet kita ada Shopee, Lazada yang jual murah, tapi kita tak pasti. So itu adalah proses kita untuk melaksanakan polehan tu. Kita nak make sure barang yang kita beli tu betul tak fit dengan kita, apa, kaki kita, sesuai dengan apa yang kita nak guna tu. Macam kalau kita nak beli kasut kerja, kerja untuk apa nak kata, dia punya tu lah, dia punya dari segi spek dia dan juga dari segi keselesaan untuk pakai untuk tempoh yang lama kan. Kalau sukan pula, katalah kasut jogging, kita beli kasut jogging yang selesa dan juga boleh pakai untuk apa, aktiviti-aktiviti yang lasak lah. Contoh lagi, katalah nak beli handphone. Handphone pun samalah, antara yang item yang selalu berubah dia punya spek kan. Dia akan update yang terkini dalam masa 2 tahun dah obsolete. Yang lama tu dah apa orang kata, spek tu dah apa, dah rendah. So kita pergi ke kita dengan bajet, kita dah ada bajet dan kita search untuk dapatkan nilai terbaik lah untuk bajet duit yang kita ada tu kan. Itu adalah sebenarnya konsep polehan yang kita dah apply dalam diri kita. Cuma bila kita apa, kita buat polehan di jabatan dan juga di kementerian, kita tak perasan lah kan. Sebenarnya yang ini dah, kita dah buat, mana kata kita, tapi secara tak formal lah. Tak ada guideline, tak ada perkeliling kan, tak ada peraturan-peraturan yang di set untuk kita. Tapi kita sebenarnya dah ada apa orang kata basic untuk melaksanakan polehan tu. Sebab tu saya rasa kalau apa, penjawat awam ni kalau diminta untuk buat polehan, saya rasa semua orang boleh buat. Sebenarnya polehan ni tak susah. Sebab dia dah ada peraturan, dah ada akta, dah ada peraturan AP lah, perkeliling lah, arahan-arahan dari semasa ke semasa. Yang itu dah ada kan. Kita hanya ikut lah, cuma dengan sedikit apa, latihan dan juga exposure, kita akan dapat lah melaksanakan polehan dengan baik, dengan teratur lah. kita tengok dari segi aspek perspektif swasta lah . Kalau macam diri kita, kita biasa nak beli barang tu yang harga yang murah lah kan, tapi dengan spek yang terbaik kan. And then at the same time, kita kadang-kadang kita nak cepat, itu adalah apa, syarat-syarat yang kita kenakan lah ke atas diri kita sendiri sebenarnya kan.
Kalau kata nak raya kan, kita nak beli barang kata perabot ni mesti sampai sebelum hari raya kan. Tu kita push lah. Apa kedai-kedai tu kan, hantar cepat kan. Ataupun nak beli kereta kan. Kereta sekarang ni tengah hot kan, tengah panas. Dengan Activa lah, dengan Proton X50 tu. Yang orang menunggu lama sampai apa 3 bulan ada, 6 bulan ada kan. Yang itu bermakna kita kena set kan, bila kita dah tahu 6 bulan kita kena order dari awal lagi sebenarnya. So sekarang ni tempoh menunggu saya dipahamkan 6 bulan. So maknanya kata kita dah, kalau orang nak pakai untuk raya tu dia tak sempat lah. So konsep ni sebenarnya apply dalam perolehan kita. Especially kalau kita tengok untuk perolehan, biasa kita buat perolehan-perolehan perabot ke perolehan macam dari sekalian eh, buku ke apa, dan juga apa perolehan biasa lah, kita beli kertas ke apa semua, itu sebenarnya kita dah ada kena buat planning. Dan juga kita nak dia sampai sebelum hujung tahun kan, supaya boleh dibayar. Itu antara perkara-perkara ataupun matlamat yang kita ingin capai. Kalau kita tengok dari segi entiti swasta kan, kalau perspektif swasta, dia nak beli barang, biasa dia tak kira dah apa dasar dari segi macam kita ni. Nanti kita, saya akan sentuh lah satu-satu dasar yang kerajaan dah ingin implement lah, supaya kita dalam perolehan dapat merangsang ekonomi negara dan membangunkan industri-industri tempatan lah kan. Bukan setakat ada harga ataupun nak jimat apa dari segi kita tak nak beli barang yang mahal. Tapi kadang-kadang barang tu terpaksa kita beli yang mahal sebab kita ada dasar yang lain lah yang kita perlu ikut lah. Kalau dari segi swasta, sebab saya biasa kerja swasta sebelum join apa government. So dari segi swasta kita lebih menitik beratkan kepada harga eh. Harga dan juga spek yang terbaik lah kan. Kita tak ambil kira dari segi nak mengembangkan apa, membangunkan industri tempatan ke apa ke. Janji kita dapat harga murah dan kita boleh jual dengan margin yang tinggi, supaya keuntungan kita akan dapat dimaksimumkan. Itu adalah matlamat yang ingin dicapai oleh perolehan oleh syarikat-syarikat swasta ataupun syarikat-syarikat yang berorientasikan keuntungan. Kan, kalau boleh tu spek yang memang kau-kau yang tinggi lah, yang terbaik lah, tapi harga nak rendah. Tapi dalam perolehan kerajaan ni kita banyak perkara-perkara ataupun dasar-dasar ataupun kita punya inisiatif yang perlu kita laksanakan, ambil kira dan dalam pertimbangan apabila memilih sesuatu syarikat ataupun kita memilih pembekal-pembekal yang membekalkan perkhidmatan atau pembarangan lah kepada jabatan kita. So pada pagi ini saya lebih nak membuka minda ataupun lebih nak apa, selain daripada slide-slide ni saya ada dalam 70. So saya tak pasti kalau mungkin sempat duduk dalam 2 jam ni. Kalau kita ni lah, ada yang slide tu yang kita boleh cepat kan. So kita ni lah. Tapi itulah dia, kalau kita tengok dari segi perolehan ni sebenarnya matlamat dia, kalau kita tengok entiti dia berbeza lah. Setiap entiti yang ada di dalam negara kita, dia mempunyai matlamat yang berbeza. Even kalau kita tengok negara-negara lain pun dia mempunyai matlamat yang hampir sama dengan kita. Sebagai contoh, salah satunya kebanyakan perolehan di luar negara dia juga menitik beratkan bahawa untuk membangunkan industri tempatan lah, SME, syarikat-syarikat yang startup kan, yang company. So dia ada dari segi dasar untuk menolong syarikat-syarikat ni untuk grow lah kan, untuk berkembang dan juga untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Itu adalah antara matlamat itu kalau negara sebelum kita pergi kita punya lah. So dari segi itu bermakna kita kena faham bahawa setiap entiti dan juga syarikat ataupun negara-negara pun dia mempunyai strategi dan juga dasar perolehan yang
berbeza dan mengikut apa apa yang diingini dan apa matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah negara. Macam saya percaya macam sebuah negara yang ingin berkembang maju yang masih lagi bukan negara maju lah, dia akan banyak menitik beratkan bahawa kita perlu di mengambil kira apa barang-barang tempatan lah. Kebanyakan negara memang akan protect dia punya industri tempatan dia supaya lebih ramai apa peserta dapat di apa dibangunkan dan di dibawa ke peringkat yang lebih tinggi lah di antarabangsa dan juga menyumbang kepada perkembangan ekonomi lah. Itu antara dia punya apa matlamat akhir dia, supaya kita wujudkan peluang pekerjaan dan juga syarikat-syarikat ni boleh apa bersaing lah dan juga lebih maju lah di peringkat antarabangsa. Okay, itu mukadimah ya, mukadimah dulu. Okay, kita tengok slide selanjutnya. Okey, apa ini antara isi kandungan lah yang akan kita apa saya share lah pada pagi ini. Kemudian yang pertama tu berkenaan dengan perkara-perkara penting dalam perolehan yang kita, ini benda basic lah bagi saya. Antara kalau kita tengok perkara-perkara penting ni, saya cuba nak apa apa kongsikan bahawa ini ada antara isu-isu dalam perolehan lah, ataupun sebelum tuan-tuan dan puan-puan buat perolehan, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian kepada perkara-perkara ni lah. Yang nombor dua tu, evolusi perolehan ini lebih kepada apa kita daripada zaman kita mula merdeka hingga sekarang apa strategi ataupun dasar yang digunakan oleh kerajaan apa dari semasa ke semasa lah untuk memajukan ekonomi kita. And then yang ketiga tu perolehan kerajaan, yang keempat rancangan perolehan PBT, kelima punca kuasa, yang ni lebih kepada peraturan, undang-undang kan. And then dari segi dan yang keenam tu integrity pack yang telah digunakan oleh MOF lah. And then yang ketujuh tu ada dasar lah, dasar-dasar yang dikenakan banyak lah, ada dalam lebih asalnya saya dalam 11 dasar lah yang ada Yang 8 berkenaan dengan pendaftaran kontraktor, 9 berkaitan dengan protege pelaksanaan protege. Okay, next. Next. Okay, ini adalah apa saya kongsikan lah perkara-perkara penting dalam perolehan kita. Bila kita melaksanakan perolehan ni, ini antara benda-benda yang kita perlu titik beratkan. Kita kena kita bertanya dulu diri kita kalau bila kita buat perolehan tu. Yang pertama tu ialah kalau kita saya maklumkan tadilah saya cerita pasal apa yang ingin dicapai. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa kita buat keputusan tak memilih certain company atau certain syarikat yang apa menawarkan harga yang rendah kan, kita ambil harga yang tinggi. Tapi sebenarnya bukan faktor harga sajalah yang kita pertimbangkan. Mungkin dalam kita dekat ini kat LP kan, dia ada wakil Kementerian Kewangan juga dalam tu dan juga banyak apa perkara-perkara yang di apa bila di apa di perolehan yang perlu diputuskan macam tender ataupun di peringkat tuan-tuan dan puan-puan sebut harga lah yang perlu ditengok lah di beri perhatian oleh pihak yang PBM pihak berkuasa melulus untuk memilih ataupun melantik sesuatu syarikat yang kita apa kita, yang kita nak lantik tu makna kita kena tahu dari segi apa yang ingin dicapai oleh perang kerajaan ni, bukan setakat harga dan juga bukan setakat orang kata mendapatkan harga terendah lah dalam konsep tu Okey, yang keduanya dari segi peruntukan. Kita tengok peruntukan ni, ini adalah isu utama ataupun syarat utama yang kita perlu ada kalau nak buat perolehan. Orang kata kalau tak ada duit tak payah buat perolehan betul lah tu. Kan kita nak buat perolehan tu kita kena ada peruntukan. Bermakna kita perlu apa mengesahkan at least
Dan juga kita mungkin kadang warden tak turun lagi, tapi kita boleh mesahkan bahawa melalui surat ke apa, bahawa peruntukan tu dah ada kan. Biasanya kita tunggu warden lah kan. Tapi warden ni pun dia kalau kita tengok saya tengok dekat KPM ni, sebab kita ada banyak PTG semua kan, dia turun secara berperingkat-peringkat. Bila turun berperingkat-peringkat ni kita kena berhati-hati lah kan. Banyak isu saya tengok bila peruntukan awal datang mungkin bawah pembelian terus ya, mungkin kurang daripada 20,000. So awal tahun dia dapat 18,000 katakan, okey dia buat pembelian terus. Tapi bila tiba-tiba dekat ujung tahun tu mungkin ada penjimatan tempat lain, so BQ ataupun HQ akan channel duit tambahan kan untuk apa, membeli benda yang sama lah ataupun mungkin nak tambah top up lagi bekalan kita tu. Tapi benda tu dah bawah kod bidang yang sama. So dia bila tambah kata lain 5,000 lagi tambahan, dia akan jadi pada sebut harga lah. So bila jadi sebut harga, bila kita combine dua tu, patutnya kita kena buat sebut harga lah daripada awal tahun tu. Tapi kita dah buat kemudian terus. And then kita dapat lagi value tu dah lebih dari 20,000 kan. So ini antara perkara yang kita rancang, perlu rancang betul-betul, bahawa kita kena tentukan bahawa peruntukan yang akan kita terima ni adakah dia punya nilai tu adakah melebihi nilai sesuatu threshold untuk melaksanakan pembelian. Contoh sebut harga kan. So kita kena pembelian terus sampai 20,000. Lebih 20,000 hingga apa hingga 500,000 tu dah jadi sebut harga. So kita kena berhati-hati lah kan. Bermakna kalau kita dah buat awal tu pembelian terus, bermakna kita dah certain bahawa ini adalah apa kita punya peruntukan untuk tahun ni. So kalau lebih dari tu tambah tu, kita agak sukar lah bagi saya untuk nak buat pembelian terus. Maknanya dua kali pembelian terus campur, bila audit datang tengok dua apa benda yang sama kita beli, dah jadi nilai sebut harga. Ini benda yang kita perlu berhati-hati kan. Mungkin berlaku lah di kalangan apa jabatan ataupun inilah agensi kita yang ada, supaya kita berhati-hati bila menerima peruntukan untuk especially yang awal tahun lah. Kita kena tahulah berapa sebenarnya kita akan terima untuk tahun berkenaan. Dan satu lagi, bila berkaitan dengan peruntukan ni juga kita berhati-hati apabila peruntukan diberi pada ujung tahun lah. Bila ujung tahun tu kalau kita rasa tak sempat nak belanja, jangan terima lah. Ini berkaitan dengan peruntukan supaya kita dari segi prestasi perbelanjaan lah, yang kita perangkap pula kan. Tiba-tiba kita dapat duit, kita satu nak beli barang atau satu peralatan lah. Tapi bila kita terima duit tu, baru kita contact apa ialah mungkin benda tu pembelian terus, tapi supplier tak boleh nak hantar pada tahun berkenaan. So dia jadi masalah pada kita balik lah kan. So kalau kita rasa tak boleh belanja, tak payah terima lah peruntukan. Especially ujung tahun ni dia memang agak apa kelengkabut lah nak habiskan peruntukan sedia ada, tiba-tiba datang lagi peruntukan yang baru. Dan dengan supplier pun dia, pembekan-pembekan ni pun dia pun ada masalah juga. Kadang-kadang dia source ataupun dia dapatkan bekalan pun daripada sumber yang sama. So kita ni satu kementerian dan kita ada banyak PTJ, PTJ lain pun beli juga. So dari tu satu kementerian, kementerian yang lain lagi dia pun sama juga. So kadang-kadang barang tu dia sumber dia satu atau dua sumber je, tapi trader ataupun kita punya apa pembekal-pembekal ni, dia orang ni dapat source daripada situ juga. So dia ada apa orang kata kesulitan lah untuk dapatkan bekalan, kita pun tak boleh nak belanja tahun tu. Tu kena berhati-hati lah. Seterusnya berkenaan dengan peruntukan, kita tengok mengurus dengan pembangunan lah. Nature peruntukan ni berbeza, kita kena faham bahawa mengurus ni dia akan hangus lah hujung tahun kan. Tahun depan belum tentu ada, especially kalau harta modal. Harta modal ni satu item yang kalau dalam kita punya list apa perbelanjaan tu, harta modal ni antara item yang akan dipotong dulu oleh treasury lah kan. So biasanya bila BRO dia buat semakan bajet dengan kementerian,
dia akan apa setkan kita punya gaji tu adalah nombor satu lah. Gaji emolumen kita semua tu. Dan juga komitmen-komitmen yang lain lah. Masuk dengan kita punya bekalan apa bil elektrik lah apa semua tu. Utility tu antara item yang memang dia tak boleh ubah lah. Dia akan allocate benda yang sama lah. Ha. Cuma benda yang selalu dipotong macam benda-benda atau modal ni dan juga bawah 29 tu, khidmatan semua yang tak perlu tu dia potong. So kita kena berhati-hati apabila buat perolehan especially yang mengurus ni lah dibimbangi apabila kita buat perolehan juga pada tahun ni tapi kita tak sempat lah. Especially hujung tahun yang saya maksudkan tadi, kita tak sempat juga nak habiskan. So kita terpaksa mungkin dia jadi AP58 lah. AP58 tahun depan kita tak perlu tentu bajet tu ada-ada. So bermakna kita kena berhati-hati apabila kita deal dengan belanja mengurus. Berbeza pula dengan pembangunan. Pembangunan ni dia apa dia punya ceiling adalah untuk 5 tahun. So bila untuk 5 tahun ni apa kebarangkalian untuk dapat tahun depan tu memang ada lah. Tahun berikutnya kan. As long as dia berada dalam ceiling 5 tahun tu, dia allocate according to the, kita punya kemajuan kan. Kita punya pelaksanaan tu berapa persen ataupun berapa kita dah beli semua barang. So dia akan allocate lah untuk apa perbelanjaan pembangunan ni. So kita dah ada assurance lah bahawa kita akan mendapat peruntukan pada tahun depan. So yang itu kurang lah risikonya apa untuk kita buat perolehan eh. Sebabnya dia apa kalau kita tengok peruntukan ni biasa menjadi isu-isu utama yang ditegur oleh audit lah ya. Bila tak ada peruntukan tak boleh nak bayar satu tak boleh nak bayar bila syarikat pun mungkin dia pun setengah syarikat ni dia okeylah dia bila deal dengan government ni dia agak bertolak ansur lah dan dia tidak push kan. So kita tunggu mungkin masuk tahun depan ialah AP58. Kalau orang yang apa desk officer yang buat perolehan tu orang yang sama, mungkin dia ingat, dia tahu cerita dia tu. Tapi bila orang yang apa orang baru tiba-tiba masuk, tu dia tak tahu apa yang berlaku sebelum ni apa dari segi peruntukan tu, tiba-tiba tahun depan tu tak ada kan. So dia jadi kesulitan kepada orang yang baru menerima kerja tu untuk membuat pembayaran. Isu bayaran ni adalah isu yang besar sebab dia satu dia melibatkan imej kerajaan dan juga dia melibatkan kelulusan pihak yang lebih tinggi lah. Kalau sebelum ni kita setakat mungkin pegawai pengawal, kita punya pemegawaran kan, SUB, ABQ saja kan. Tapi bila dia melibatkan apa, kalau AP58 tu okey lagi. Kalau AP59, AP59 ni dia ada isu dari segi pihak biasanya pembayaran tidak dapat dilakukan lebih pada tempoh setahun tu lah. AP59 dia akan menyebabkan banyak lagi implikasi ya, kepada orang yang buat perolehan dan juga pihak atasan lah yang apa yang apa terlibat dalam melaksanakan perolehan tu lah. So saya amat apa ingin tekankan lah bahawa peruntukan ni perlu di beri perhatian ya yang utama ya bila nak buat perolehan. Dan seterusnya yang ketiga, adakah jabatan mempunyai kuasa untuk melaksanakan perolehan. Ini pun antara apa perkara penting lah yang kita kena check lah. Apabila kita mungkin pegawai baru masuk satu jabatan, benda pertama kita kena check kan bila bos kita buat perolehan, bos kita ni ada kuasa tak buat apa sebut harga. Mungkin jabatan tu hanya diberikan takat pemilihan terus saja. So dia hanya perlu buat pemilihan terus, tak boleh buat lebih daripada tu. So nanti dia segi apa punca kuasa tu nanti saya terangkan dalam slide selanjutnya lah. Ada juga berlaku bahawa apa dalam keadaan tertentu kita terlepas pandang lah. Bahawa jabatan tak sebenarnya tak boleh katalah sekarang ni jabatan tak boleh buat tender tu kan. Dia pergi buat tender kan. Bila value dah tinggi dia buat tender, tiba terlepas pandang. Kita tak nak kes-kes macam tu lah. Sebab bila dia kena rujuk, ada dokumen yang akan saya sentuh nanti,
kita boleh rujuk bahawa kita tengok kuasa kita apa. Kalau boleh buat setakat sebut harga je. Adakah kuasa kita ataupun ketua jabatan ataupun kepunya pengarah negeri JPN mempunyai kuasa untuk melantik sesuatu jawatankuasa ataupun ni apa membuat keputusan kaitan dengan apa inilah mempunyai kuasa untuk melaksanakan sebuah harga ke setakat pembelian terus saja ke biasanya tender BPL lah yang buat dekat sini kan. Ini antara benda perkara penting lah yang kita kena semak dengan apa jabatan kita ni lah. Dia ada apa kita punya penurunan kuasa dan juga perwakilan kuasa lah kepada ketua jabatan untuk melaksanakan pilihan ni lah. Dari aspek kerahsiaan dan ketulusan, ini antara ialah kita sebenarnya nak rahsia kan. Ada benda kita tak boleh cerita lah dalam pilihan ni. Tapi pada masa yang sama kita nak telus lah kan. Apa maksud tu? Dia macam macam ni lah, kita kena balance kan antara kerahsiaan dengan ketulusan lah kan. Tapi yang ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bimbang lah sebab kita memang dah ada set of kita punya prosedur lah ataupun SOP yang mana dalam semenjak kita menggunakan EP EP ni banyak benda yang rahsia tu memang kekal rahsia lah dalam sistem kita kan. Kalau kita tengok yang kalau kita buat mesti manual dulu benda rahsia ni asal-asalnya katalah ESG kan, anggaran harga jabatan tu dan juga skema pemakahan untuk penilaian apa teknikal dan juga penilaian apa kewangan tu dah di kita dah masukkan dalam EP lah. So siapa yang ada akses saja yang boleh tengok dan juga boleh extract lah apa yang ada dalam tu. Dan juga waktu kalau kita tengok buat manual ni benda yang apa orang kata ada hard copy bila hard copy ni amat mudah untuk ditarik keluar di apa sekarang ni lagi mudah lah sebab kita ada handphone kan. Snap sekali dah boleh buat keluar kan harga. Sebab benda ni banyak lah ada setiap tahun ada je yang terkeluar lah, saya tak tahu macam mana tapi bukan setakat jabatan kita, jabatan lain pun ada jugalah. Dia buat apa benda yang perlu rahsia sepatutnya kita perlu berhati-hati lah especially kalau nak perlu photostat ke apa kan. Make sure kalau yang kita tak perlu kertas yang silap ke yang rosak ke kita kena shred lah. Ini antara benda-benda dari segi documentation lah. Dan untuk pegawai itu sendiri pun dia kena menyimpan rahsia-rahsia lah kan. Pegawai urus dia masuk juga apa penilai-penilai tender, penilai apa sebuah harga dia kena apa simpan rahsia tu sebab dia kadang ialah terdedah dengan bila tu dengan dokumen semua benda kita tahulah especially yang biasanya kalau penilaian kewangan ni dia tahu nama syarikat kan. Kalau penilaian teknikal tu dia tak tahu syarikat mana, dia menilai berdasarkan kod lah kan. Bila kewangan tu dia tahu nama syarikat dan itu benda yang perlu tekankan bahawa itu adalah rahsia lah kan. Dan juga dari segi ketulusan ni saya rasa kita dah peringkat ketulusan kerajaan dari segi polihan ni dah ke tahap yang baik lah sebab dia dari segi telus ni bila kita menggunakan EP ni memang itulah dia. Kalau dia, kita menilai ada skema pemakahan, kita masuk sekian angka, inilah dia, markah dia. Tak boleh nak lari dah. Sebelum ni boleh ke potong-potong ke apa kan kalau nak buat lah. Benda yang tak betul tu boleh je dipotong-potong ke benda tu di paper letak benda tu ke apa benda lah. Tiba-tiba ada lagi dokumen tambahan masuk dalam tu. Boleh dilaksanakan kalau kita buat manual dulu. Sekarang ni dalam EP, Alhamdulillah banyak benda yang membantu kita. Kita tak payah fikir sangat benda tu. Sebab bila masuk dalam EP tu, itu adalah tanggungjawab pihak CDC lah. Kan? Dia yang jaga kita punya kerahsiaan semua data kerajaan dalam tu. Dia perlu pastikan bahawa pihak dia pun mempunyai tahap kerahsiaan yang tinggi. Dari segi ketulusan, bila kita melaksanakan EP, kita dah pihak pembekal boleh tahu kan dia dapat ke tak dapat kan.
Dia tak perlulah nak pergi tengok dekat papan kenyataan mana papan tender ke apa dulu kan. Kita kena tengok kena papar kan semua. Ini memang dah ada automatik lah. Dan dari segi ketulusan tu, kita alhamdulillah lah kita sangat telus lah. Especially apabila buat spek tu, kita nyatakan spek apa yang kita nak. Dan juga kita pun kalau dalam spek kita tak ada letak dari segi jenama lah kan. Itu antara-antara dan juga dari segi bila kita nak iklan, semua orang dapat lah. Kan, bila nak iklan tu, kalau bawah kod bidang kita masuk dalam untuk buat iklan tu dalam EP, dia akan shoot kepada semua syarikat yang ada kod bidang berkenaan lah. Dan semua dapat lah, dia nak masuk itu pulang pada dia. Dia tak nak masuk tapi benda tu ada dalam dia punya sistem tu, dia dah boleh tengok dia nak masuk tak masuk, itu bawah dia punya pertimbangan lah. So bermakna dari segi maklumat tu sampai tak sampai, itu dah kerajaan dah very apa telus lah, transparent dengan apa pilihan yang kita nak buat lah. Seterusnya, kajian pasaran. Ini antara apa isu panas juga lah, isu yang utama lah. Apabila kita nak membuat sesuatu pilihan tu, biasanya ini antara isu-isu audit ataupun isu-isu yang ditimbulkan apabila satu jabatan tu mempunyai masalah ataupun teguran audit kan. Kajian pasaran ni tidak dibuat dengan sempurna ataupun tiada kajian pasaran. So bermakna dari kalau kita tengok kajian pasaran ni dia bukan setakat orang kata tengok harga je lah kan. So kita kena tahu kan, meninjau untuk mendapatkan maklumat harga, okay, salah satunya lah. Kita ada perlu tahu bahawa barang itu mudah ataupun sukar untuk didapati. Kadang-kadang kita nak buat pilihan tu kan, tiba-tiba barang ni rupanya tak ada, nak kena import kan. Bila nak kena import, dia kena ada peraturan lain yang perlu diikut lah. Ataupun dia ada barang tu adalah hanya satu pengedar je dekat Malaysia ni kan. So kita hanya perlu beli dengan dia je. So bila kita nak buat tender tu, mana kata benda tu dah macam tak relevan lah. Kita hanya kita tahu bahawa satu syarikat saja sebenarnya yang ada apa kebenaran untuk menjual certain-certain produk. Ini biasa produk-produk yang high tech lah. Dia tak banyak syarikat yang menjadi pengedar. So kita kena tahu bahawa certain-certain barang yang kita nak beli memang beribu orang boleh masuk kan. Certain barang yang kita nak beli tu mungkin ada dalam 10 player saja kan. Contoh macam bekalan susu sekolah kan. Bekalan susu sekolah tu kalau kita tengok apa syarikat pembuat lah, yang pengeluar susu tempatan ni, kita biasa kita utamakan tempatan lah. Tak banyak, dia mungkin dalam 12 je, 12-11 gitu je yang pembuat kan. Yang jadi pengedar, yang jadi ni banyak kan, peruncit semua tu kita boleh dapat mana-mana, beribu. So kita bila kita buat kajian pasaran, kita tahu bahawa barang itu mudah didapati dan dia punya dari segi kekuatan ataupun kita punya bargaining power, kita tawar-menawar tu maknanya kita mempunyai kekuatan lah kalau barang tu banyak. Kalau barang tu yang kita nak beli sikit kan, ataupun mungkin ada satu dua company aja yang mengedarkan, so bargaining power kita untuk tawar-menawar tu kurang sikit. Tapi kita kena pandai dari segi itulah. Kita kena tahu bahawa harga tu mungkin akan ada apa harga yang on the higher side lah kan. Sebab ASG yang kita buat awal tu kita tahu lebih kurang, tapi at the same time kita kena tengok kajian pasaran kita, kita kena tahulah bilangan player yang ada dalam dalam pasaran yang untuk sistem barang kita nak belilah. Seterusnya, maklumat harga polian sebelumnya. Ini antara perkara yang ada kata harga yang kita kena kajian pasaran perlu kita apa laksanakan juga, bahawa kita kena tahu bahawa kita sebelum ni pernah beli barang yang sama dan kita tahu harga dia lebih kurang ada certain range kan. Kita tahu mungkin 3
barang kumpulan yang sama lah, kita ada 3 tahun punya apa trend kan. Kita tahulah bahawa dia tak boleh lari lah. Kalau lari mungkin berapa persen je. Mungkin peningkatan tu mungkin 5%, 3%. Kita apa range agak-agak lah, kita boleh tahu lah. Itu antara benda yang kita boleh masukkan bila kita melaksanakan kajian pasaran lah. Kadang-kadang tu, ialah macam sekarang ni mudah sikit lah kajian pasaran. Kita boleh tengok Shopee Lazada walaupun itu bukannya tepat. Sebab dia orang ni, apa e-commerce ni dia ada certain-certain keistimewaan diberikan oleh mula kan. Dia dapat harga yang apa murah. Mungkin sebab dia dari segi transportation dia tak masuk lagi ke dalam tu. So kalau kita beli di luar dengan syarikat-syarikat yang dah ada kan, yang apa ada di pasaran, syarikat mungkin dekat dengan apa pejabat kita itu, apa dia bermakna dia maaf puan, nak tanya sikit tuan. Ya ya. Okey puan. Dalam situasi sekarang ni ialah dikaitkan PKP. Dikatakan harga barang melambung tinggi kerana barangan tak boleh masuk. Jadi rujukan yang sesuai itu kita di mana kita boleh dapatkan tuan? Rujukan yang sesuai maksud tuan barang yang kita nak beli tu kan? Kita nak buat tinjauan harga pasaran. Okey, bila kita dapat harga daripada pembekal, kita tengok perbezaannya terlalu jauh lah. Sekarang andaiannya lebih pada 50% harga barang naik. Jadi so kita kena pasti adakah pembekal tu mengambil kesempatan manakah kita nak cari rujukan yang sesuai untuk kita jadikan ukuran untuk pembelian barang. Ni untuk ESG tuan. Tuan nak setkan ESG lah untuk buat apa anggaran harga jabatan tu. Ya. So kita kena dia satulah tuan kena tengok juga dengan peruntukan kita tu tuan. Tahun lepas kan kita dah bid untuk bajet tu tahun ni kita dapat certain hargalah, certain apa peruntukan lah yang kita dapat. So kita tak boleh lari dengan peruntukan tu lah. Kalau nak on higher side, memang kalau katalah tuan diperuntukkan RM50,000. So mungkin sebelum ni tuan buat apa permohonan bajet tahun lepas tu untuk tahun ni, mana kata mungkin tuan ambil harga dia agak dalam RM40,000 kan. So ataupun tuan memang minta RM50,000 dan dapat RM50,000. Biasa bila kita buat permohonan bajet, kita akan ambil kira lah lebih apa dia punya apa berapa kenaik apa varian yang kita boleh terima lah ataupun kita akan gunakan. Makna katalah harga barang tu mungkin RM45,000 tapi bajet kita mohon mungkin dalam RM50,000 macam tu lah. Tapi walau macam mana tuan nak letak harga tu pun memang kena letak ikut harga bajet yang kita dapat tu lah. Itu indication dia lah. Dia tak boleh lebih daripada ceiling bajet tuan lah. Lain pada tu bagi, kalau saya tak pasti dari segi mungkin dari segi kadar inflasi negara lah boleh diambil kira jugalah. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik tu kan, Jabatan Perangkaan. Kadar inflasi tu boleh diambil kira untuk naikkan berapa persen daripada kita punya anggaran harga asal kita lah. Itulah kalau walau macam mana tuan nak letak harga tinggi pun memang dia berbalik pada peruntukan. Kita tengok peruntukan berapa kita dapat, itu je lah harga yang kita boleh terima. Dan dalam kita punya skema pemakahan untuk spek tu, kita jangan letak varian dia mana kata plus 5% atau 10%. Kita tak ada. Mana kata varian atas tu kosong je. Yang boleh diterima lah. Mana kata dia takkan lebih daripada peruntukan kita. Ha, macam tu. Boleh tuan? Okey tuan. Boleh. Tapi itulah kalau kadang-kadang macam sekarang ni, ya kita ada platform banyak dekat internet tu kan. Boleh tengok lah, cek-cek harga tu kan. Dia tak lari banyak lah kan biasanya. Okay tuan-tuan dan puan, kalau ada panjang saya apa cakap ni kan, boleh je mencelah lah untuk tanya soalan ke apa.
Okey, seterusnya kita pergi dari segi kompetensi dan integriti dalam polehan. Ini antara perkara yang kita perlu lihat bahawa jabatan kita ni mempunyai kompetensi ataupun dari segi tahap integriti bila kita melaksanakan polehan, ya. Kan? Contohnya bila kita dia bila satu jabatan tu kalau dia ada wang lama yang ada dalam tu, insya-Allah dia selamatlah. Dia bukan apa, dia lebih orang kata stabil lah dari segi kompetensi satu jabatan untuk laksanakan polehan lah, kan. Ni biasa otai-otai lama yang buat polehan dah 10 tahun kan, biasa dia duduk kat situ pun lama, dan dia biasa buat polehan kat tempat lain pun, dia so insyaAllah dia boleh bantu lah. Siapa kalau pegawai-pegawai yang baru masuk, dia juga lah pegawai yang tak biasa buat polehan ni perlukan bimbingan lah, bimbingan dan juga kursus yang macam ni lah yang kita hadir hari ni. Dan juga sebab bagi saya kursus ni memang bagus lah untuk kita membuka kita punya minda lah, dan juga kita berkongsi. Itu sebenarnya bukannya salah satu, bukannya apa, the only apa cara lah, kaedah untuk kita belajar. Sebenarnya saya rasa kalau dari polehan ni yang banyak kita bantu sebenarnya kita kena banyak bertanya dengan pegawai yang dah ada kat situ yang dah buat polehan lama lah. Dan juga kita kena rajin mentelaah keliling-keliling yang terbaru lah supaya up to date. Pengalaman saya buat polehan waktu saya masuk sebagai penjawat awal yang pertama, saya kena buat jadi PSU untuk kewangan dan yang apa buat bajet polehan dan juga pembayaran semualah untuk kementerian. So dari segi bila saya orang yang baru dan perlu banyak benda belajar, saya merasa saya tak begitu susah untuk buat sebab saya punya PT, saya punya EO, apa CC kewangan semua orang yang dah lama apa dalam buat kewangan dan juga polehan. So banyak benda saya belajar daripada PT saya, daripada EO saya, dari segi dari CC. So banyak benda yang kita boleh belajar dan juga kena rajin bertanya, itu je. So bila dah ada orang-orang macam ni, dia membantu kita dengan cepat lah untuk belajar. Kalau kita nak baca berkeliling kan, kadang-kadang tak faham. Baca yang tebal-tebal tu kan, berkeliling kat treasury tu, mungkin 2-3 muka surat, itu kita dah tak tahu, tak ingat kan. Tak boleh lah. So bila kita ada macam coaching lah, lebih kurang macam kita boleh belajar dengan cepat. Dan juga kita meningkatkan kompetensi untuk buat polehan tu bila ada masalah atau isu lah kan, ataupun pertanyaan daripada mungkin orang di peringkat cawangan ataupun di jabatan kita yang tak tahu apa certain-certain berkeliling ataupun tafsiran berkeliling. So boleh bertanyalah kepada orang yang mahir dan juga tank khusus. Ini dari segi kompetensi ya. Ataupun boleh hantar email. Macam kita dekat apa BPL pun bukan semua kita boleh jawab lah bila tuan-tuan perempuan tanya kan. Ada isu kadang dia dalam berkeliling tu memang terlalu apa general kan. Biasa treasury dia buat keliling ni memang dia akan buat general lah. Dari segi tafsiran tu kena tanya dia balik. Sebab dia cater untuk semua kementerian. Kementerian ni dia berbeza nature pembelian barang dia tu. Macam Mindef kan, dia punya polehan dia tak banyak tapi dia punya value dia tu satu polehan bilion kan. Beli jet, beli apa selama semua kan. Beli senjata, beli peluru. So compare dengan kementerian yang kecil macam KBS, kementerian yang apa, yang perpaduan. Ni kementerian yang kecil. So dia punya nature pembelian barang dia tu berbeza kan. Nature polehan dia. So MOF dia bila dia keluar keliling memang dia kena buat general. So bila kadang-kadang tafsiran kita tu, kita dari segi kompetensi kita mungkin kita baru dalam polehan. Kita baca berkeliling, kita tafsir lain, mungkin klik kita yang dah 5 tahun buat polehan dia tafsir lain. Mungkin dia dah ada sebenarnya penjelasan tu apabila dia pergi kursus ataupun dia pergi dia shoot email kepada pegawai-pegawai di MOF berkenaan dengan tafsiran certain perenggan dalam berkeliling tu.
So benda ni memang kena rajin tanya, rajin belajar lah. So bukan setakat tentang kursus, kursus ni membantu banyak lah. Tapi kadang-kadang je lah, kalau boleh datang kursus ni ataupun apa yang dua hari ni nanti kan, kalau dia dapat 60% tu dah kira bagus sebenarnya kan, untuk apa kita memahami ya konsep polehan dan juga bagaimana apa kita melaksanakan strategi ataupun dasar-dasar polehan di Malaysia lah. Dari segi integriti ya, integriti ni ada memanglah ini macam-macam lah kita kita tengok kalau dekat media tu kan, banyak berlaku kan isu-isu berkaitan apa integriti ya, yang bersangkut paut dengan integriti ni kan. Ini kerajaan pun banyak dah buat strategi ataupun inisiatif lah untuk membantu meningkatkan tahap integriti ya dalam polehan, especially macam kita tengok dari segi kita dah introduce integrity pack yang nanti kita akan tengok lah, dan juga kita ada juga kursus-kursus berbentuk apa untuk memberi penerangan lah. Jadi kita ada unit integriti kan setiap kementerian supaya kita kena berhati-hati dan juga mempunyai tahap integriti yang tinggi lah kan. Sebab dia integriti, kalau tanya saya lah, dia kalau dia integriti ni dia datang daripada dalaman kita lah, bagaimana kita di apa dididik dan juga kita mempunyai kawalan diri sendirilah kan. Bila orang nak offer satu apa duit ke apa ke, itu benda yang perkara yang amat apa perlu di kita hindarilah kan. Especially kadang ya dia nak tahu sikit je, nak tahu SG je, boleh dapat SG tu pun dia 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 dah pembekal tu kira happy lah. Sebab tapi sebenarnya AHJ ni bukan segala-galanya sebenarnya kan, kalau dalam pilihan kerajaan ni. Tapi itulah pemahaman dia orang, boleh tahu harga kau, dia orang boleh dapat certain apa, makna kata dia dah tahulah harga ni aku boleh dapat kan. Tapi sebenarnya tahap integriti ni dia sanggup paut dengan dalaman kita lah kan. Kalau kita mempunyai kekuatan dalaman ataupun dari segi apa kita sebagai orang Islam ya, bila kita diamanahkan untuk menguruskan duit rakyat eh, duit negara, kita kena jujur dan amanah lah. Itu je, bila kita diamanahkan sesuatu especially dengan duit eh, rakyat, kita kena jaga dengan sebaiknya lah. Ini dari segi agama kita pun memang kita dari Islam, kita kena pegang amanah tu walau jadi macam mana pun. Memang kita orang nak tawar duit ke apa ke, memang orang kata tak jalan lah cakap tu kan. So kita buat kerja apa yang kita apa diamanahkan dan juga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sebab dia kalau dalam integriti ni, sebab bila kita, saya faham, bila kita melaksanakan tugas seharian di pejabat, kita juga bergantung apa kepada bos kita lah. Pihak atasan yang kadang-kadang mengarahkan kan untuk buat satu benda, perkara-perkara yang mungkin lari sikit lah daripada keliling ke apa, yang tidak ikut peraturan, cuma nak potong apa, orang kata pusing-pusing sikit. Tapi itulah, kita kena berhati-hati apabila menghadapi situasi yang mana kita membuat satu polehan yang tidak mengikut peraturan lah. Supaya kita dapat protect diri kita sendiri lah kan. Bila jadi apa-apa, tak ada orang nak protect kita, kita lah kan. Kalau ada perlu buat catatan sendiri, kita buat lah kalau kita diarahkan kan. Ini kalau perlu ada apa, biasa dulu kalau file-file dulu banyak ada apa, dia ada minute sheet tu kan. Kita boleh minute kalau diarahkan, kita tulis ke kat situ tu. Sebab dulu waktu saya kat Kementerian Kewangan tu, kalau tengok file-file Kementerian Kewangan ni, dia punya tebal tu sekali dengan minute sheet pun tebal. Bukan punya file tu tebal, minute sheet tu pun tebal. Sebab setiap arahan ni saya tengok pegawai-pegawai dulu kan, memang bos-bos lama tu, apa saja arahan kat atas semua ditulis kat situ. Bila ada berlaku perkara-perkara yang mungkin jadi court case ke apa kan, pergi ke mahkamah semua, itu adalah elemen ataupun dokumen-dokumen yang akan ditengok lah. Bila ditulis pegawai tulis kat situ, siap ada tarikh, ada tanda tangan, itu dah boleh dipakai di mahkamah lah. Untuk
safeguard di kita lah. Bila kita buat perolehan, kadang-kadang ada benda yang diarahkan, kadang-kadang ada benda yang kita boleh tolerate, ada tak boleh tolerate kan. Itu terpaksa lah. Kita sebagai penjaga awam, kita kena pandai ya. Nak kata apabila kita diarahkan tu, kena tulis lah. Apa-apa je, tak apa, tulis je. Kan? Kalau ada minute sheet tu cantik dulu. Tapi kadang sekarang ni pun saya dipangkat kalau diary yang yang kita punya official tu pun kita boleh tulis. Kan? Ini dari segi integriti lah. Kan? Bila kita diarahkan, mungkin kita tak boleh nak ni, elak kan? Ataupun kalau boleh elak, kita elak lah. Itu kalau lah berlaku kan. Harap-harap tak berlaku lah. Tapi kalau kita tengok kalau kes-kes mahkamah sekarang yang berlangsung kan dengan pegawai-pegawai kerajaan dulu kan semua. Semua benda-benda yang apa yang ditulis, apa yang disimpan, dokumen apa yang berkait tu memang kena kita kena simpan lah. Kadang-kadang syarikat ni dia ada satu kes ni. Tahun 2009 baru dituntut bayaran. Bayangkan. Kita pun jadi masalah. Nak cari mana dokumen kan. Ni ada satu berlaku satu jabatan ni. So bila datang ke BPI kita pun kena cari dokumen. Dari segi documentation tu kena jaga. Kena simpan kan. Tu antara dari segi integriti tu memang kena ni lah. Seterusnya dari segi barang yang kita nak beli tu lah. Saya sebutkan tadi barangan tempatan atau import. Barangan tempatan perlu diutamakan. Barangan import ni kalau boleh tu kita elakkan lah kan. Kalau tak boleh elak memang kena minta kelulusan lah. Kalau dari segi kelulusan tu nanti kita tengok dan slide seterusnya. Jam lah. Tak apa. Sebab slide saya ni memang cepat lah. Tak apa. Tak habis. Seterusnya pertafsiran keliling ya. Tafsiran keliling saya sebutkan tadi memang kita bila kita baca keliling kita tak faham. Kita boleh tanya orang yang dekat lah. Orang yang mungkin yang dah lama buat perolehan dia tahu. Ataupun orang kat situ pun tak boleh jawab, boleh shoot email kat BPL lah, Cawangan Dasar untuk kita bantu. Kadang benda tu sebenarnya dah ada dah diperjelaskan oleh Kementerian Kewangan kepada kita lah. So mungkin jabatan tu tak dapat lah. Jabatan lain yang bertanya dia akan dapat jawapan. Jawapan tu dah ada kat kita lah sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan mengenai sesuatu peraturan boleh email kepada kita. InsyaAllah kita akan bantulah. Kalau kita tak dapat jawab, kita hantar ke Kementerian Kewangan. Biar Kementerian Kewangan yang jawab. So at least kita segak diri kita lah. Boleh tak boleh buat ni, boleh tak boleh dalam keadaan ni. Dan dulu kes darurat kan. Perolehan darurat. Perolehan darurat ni boleh ke kita buat kan? Kalau dalam kes macam mana? Dia tafsiran tu kes dia kecemasan buat semua yang apa ada kerugian atau benda macam-macam lah dia punya tu kan. So penuhi, adakah dia memenuhi tafsiran tu? Itu antara tafsiran kalau dalam keliling tu dia macam tu. Tapi bila MUI jawab selalunya bila kita tanya dia akan hantar pulang kepada kita kan. Adakah kita dalam keadaan tu merasakan pada sekian-sekian masa tu dan juga syarat-syarat untuk mengatakan bahawa perolehan darurat tu adalah ya memang betul darurat dan kita boleh buat laksanakan. Itu tafsiran lah kan. Dan tafsiran berkeliling ni pun ada yang terlalu apa macam saya kata tadi terlalu general lah, terlalu umum. So kita kena tanya balik lah Kementerian Kewangan berkenaan satu perenggan tu lah. Yang seterusnya kaitan dengan skop kan. Skop perolehan ni apabila kita nak buat perolehan, kita kena tahu bahawa kalau kita perlu memasukkan semua keperluan pembelian barang tersebut. Contoh, kalau mesin yang kita beli tu perlukan latihan, kita kena masukkan tu. Dia syarikat kena bagi latihan. So kalau kita beli barang tu sekali dengan dia punya pembekalan spare part, kena bagi tahu. Kan? Tu kena jelas kat situ. Skop dia tu supaya syarikat tahu oh skop ni masuk. Ada skop yang tak masuk, kadang-kadang kita terlepas pandang, itu antara benda yang menyukarkan kita lah apabila dah diawak dengan SST dan juga kontrak dah berjalan. Kita bila nak buat tu kita kata ini memang patut kena buat tapi syarikat kata tak ada dalam kontrak.
tak ada dalam spek asal tu pun tak ada. Apabila kita check memang tak ada. And then tak jadi problem lah. Kita nak kena tambah lagi kan. Nak kena buat perubahan pada kontrak semua. So kita kena berhati-hati supaya kita masukkan apa jua keperluan kita dalam tender ataupun sebuah harga yang kita nak buat. Jangan tinggalkan ada certain aspect supaya kita nak benda tu murah tapi kemungkinan nanti akan problem lah. Okay, seterusnya kaedah yang nak digunakan lah. Kaedah tu saya dah sebut tadi lah. Kita kena tahu ini nilai pembelian terus, ini nilai sebuah harga, ini nilai tender. Kalau katalah kita award, kita iklan, contoh kita iklan sebuah harga, tapi bila datang penyebut harga semua syarikat hantar lebih pada nilai tender, lebih nilai sebuah harga, dia kena bawa pergi ke lembaga pembelian lah. Contoh macam tu kan. Kita kena tahu kuasa-kuasa yang kita ada dan juga kaedah pembelian yang kita nak gunakan tu sesuai dengan peruntukan yang kita ada lah. Dalam kes ni kita yang penting kita kena tahu ESG kita tu dibuat dengan sehabis baik lah supaya harga tu tak lari lah apabila syarikat masuk tender, masuk sebuah harga dia tidak lari jauh daripada ESG kita. Kalau tidak dia jadi masalah balik pada kita lah. Kalau semua yang masuk tu melebihi harga, melebihi ESG kita dan melebihi peruntukan kita. Kalau semua masuk macam tu lah, itu jadi masalah pada kita. Kalau ada yang syarikat yang boleh kita pilih dalam harga bawah ceiling kita, cantik lah kan. Tapi kalau tiba-tiba kita buat ESG tu tak apa orang kata komprehensif, tu syarikat yang masuk tu semua harga lebih daripada ESG kita dan lebih daripada peruntukan. Tu malang lah bagi kita nanti kan. Tu bila kita award nanti nak cari duit mana. Itu antara perkara yang perlu dititik beratkan. Isu pecah kecil. Ini pun famous juga lah. Pecah kecil ni antara bagi saya lah, ramai orang tanya bila kita pecah kecil ni kita nak apa tahu definisi satu item tu. Tu kesukaran biasanya memang saya dapati untuk pegawai polehan memahami apa itu item yang sama, item yang berbeza supaya polehan yang dibuat tu tidak dianggap pecah kecil kan. Kadang yalah tafsiran tu memang berbeza lah. Kalau kita tengok nanti mungkin selepas ni Cik Muntalik akan terangkan mengenai satu item yang sama kan. Mungkin ada yang keliru lagi kan. Tu sebab bila kita kena faham item yang sama supaya kita dapat elakkanlah isu pecah kecil ni. Tetapi perlu diingat pada tahun ni sehingga hujung tahun lah 31 Disember kita dibenarkan untuk pecah kecilkan tender kepada beberapa sebuah harga lah. Ini ke tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk PK 2.2. Dalam tu dia ada mention untuk pilihan bekalan dan perkhidmatan kita boleh pecah kecil lah. Tapi kita tak semua benda memang boleh pecah kecil. Contoh saya contoh kata dalam buku teks. Kalau buku teks terbitan baru memang kita tak boleh buat sebuah harga, beberapa sebuah harga sebab kita kena maintain dia punya spek dan juga bentuk dia tu yang sama kan. Buku tu mesti buku yang sama. Maksudnya kata kalau dekat muka surat satu tu ada gambar, dia yang tu kena ada gambar lah. Yang lain kalau kita buat pecah sebuah harga, ada empat sebuah harga ke, tu nanti dia tak penerbit akan dapat penerbit yang berlainan. Dia datang dengan cadangan buku yang berlainan. Mungkin dari segi dia punya tu sama tapi grafik dia apa semua berbeza. Kita tak nak berlaku kes macam tu lah. Kena berhati-hati kalau kita nak polehan tu polehan yang mudah lah yang bekalan, kadang-kadang bekalan yang standard lah yang kita biasa beli tu yang dah kita tahu sebenarnya spek dia macam tu, kita boleh pecah. Kalau sebelum ni mungkin tender kita boleh pada sebuah harga lah, boleh buat beberapa sebuah harga. Ini PK 2.2 lah untuk tahun ni kan, dibenarkan lah. Ini antara perkara yang sering ditimbulkan lah
berkaitan dengan isu pecah kecil lah kan. So kat mana kita nak tengok kan, ni kalau bagi saya ini antara perkara-perkara yang selain daripada mungkin tuan-tuan puan-puan pandi akan belajar juga tentang berang kontrak. Tetap berang kontrak tu pun banyak benda lagi lah yang isu-isunya dari segi bondnya, dendanya, itu banyak lagi. Tapi dari segi basicnya, dari segi asas untuk memahami perolehan ni, tuan-tuan dan puan-puan kalau dah boleh grab apa yang saya cerita dengan satu slide ni saja pun alhamdulillah lah, dapat membantu lah. Saya harapkan dapat membantu apabila melaksanakan perolehan lah. Ini benda basic lah bagi saya, semua orang kena tahulah bila dia dapat perolehan, ini benda-benda yang dia kena tahulah. Selain daripada tu, dia kena ada dari segi tadbiran kontrak saya sebutkan tadi. Tadbiran kontrak ni satu apa aspek yang lain yang sangat apa tricky, sebab bagi saya dia melibatkan macam mana kita apa mentadbir mentadbir dan melaksanakan perolehan tu lah, melaksanakan apa kalau kawan perlukan perkhidmatan, dia macam mana dia melaksanakan perkhidmatan tu, adakah memenuhi kriteria, memenuhi syarat yang kita kenakan. Itu antara benda yang kita kena tengok lah. Okay. Saya rasa setakat tu untuk yang basic lah, perkara-perkara penting ni. Sebelum selepas ni saya akan masukkan saya akan masuk kepada ni lah, punca kuasa. Yang ini slide tu don't worry lah, dia memang 70 slide tapi dia takkan sampai apa buka puasa nanti lah. Ya, itu saya boleh apa pasti lah. Sebab kalau saya nak bagi slide ni panjang boleh. Saya boleh ambil daripada keliling tu. Keliling tu pun banyak kan. Boleh ambil je kan. Masukkan slide banyak. Boleh jadi 100 lebih kan. Memang kita sampai apa sahur pula nanti. So kita slide ni saya akan sentuh sebuah sikit. And then kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan boleh tanya. Kalau tak ada mungkin nanti pihak universiti akan apa email lah slide tu untuk baca lah di waktu lapang ke apa kan, ataupun bila nak ada masalah nanti bolehlah rujuk balik kan. Banyakkan slide yang saya ambil tu daripada keliling lah, dan juga sumber AP arahan pembenaraan dan juga garis panduan yang diterbitkan lah oleh pihak Kementerian Kewangan. Okay, next. Kalau bukan bulan puasa ni boleh rehat sekejap kan, boleh minum-minum dulu kan, nanti kita sambung balik. Tak apa, kita jalan terus. Sebab lepas ni ada heavy juga lah tuan-tuan dan puan-puan ni. Kaedah ni, kaedah pulihan kan. Cik Mutalik akan teruskan dengan warga tender semua lah, pembelian terus tu. Itu antara perkara yang apa, Cik Talib ni dia orang lama pulihan. So boleh tanya banyak benda lah dengan dia nanti. Cik Talib dah sedia sebenarnya ni. Dia datang awal lagi ni. Sebab dia orang lama, boleh tanyalah. EP pun boleh tanyalah sikit-sikit dengan dia tu. So yang ini kita tengok eh. Ini dari segi apa kita punya perolehan daripada zaman terstart merdeka, selepas merdeka kan. Pasca merdeka, dasar ekonomi baru. Sebab kalau kita tengok dasar perolehan ni dia akan berubah seiring dengan apa dasar negara berkaitan dengan pembangunan ekonomi lah. Kita boleh tengok daripada DEB dulu pun memang target dia membasmi kemiskinan, menyusun pengundian masyarakat dan pelaksanaan dia pun banyak apa inisiatif ataupun strategi yang digunakan untuk membantu lah. Especially time tu kita nak membantu Bumi Putera lah untuk meningkatkan equity kan, untuk memberi peluang kepada Bumi Putera bagi aktif dalam perniagaan. So dari segi tu kerajaan telah merangka dasar-dasar yang boleh membantu kan, dari dasar perolehan. Sebab kalau kita tengok dalam mana-mana negara ataupun mana-mana ekonomi ya, negara di luar pun kerajaan adalah entiti yang terbesar lah kan, yang antara yang apa mungkin entiti yang besar yang membelanja apa membeli barang-barang kan, membuat perolehan. Swasta ni dia mungkin dia hanya membeli untuk keperluan dia lah, untuk
mungkin yang besar pun bagi saya, saya tengok MNC lah kan, multinational company yang buat polehan, itu pun dia tak merangkumi seluruh negara. Kalau kita kerajaan ni, dia adalah entiti yang besar lah. Bila dia belanja untuk satu apa tahun tu, kalau dia tingkatkan perbelanjaan, rahmat ataupun juga manfaat tu akan dapat kepada rakyat lah, ataupun peniaga-peniaga yang bagi aktif dalam perniagaan, tak kiralah kecil ke besar ke. Apabila mungkin kalau apa dia ekonomi jatuh, biasanya ekonomi jatuh dan juga kesukaran untuk pihak swasta berbelanja macam keadaan sekarang kan, kerajaan terpaksa berbelanja lebih kan. Kalau kita tengok banyak pakej rangsangan ekonomi yang dibuat oleh kerajaan kan, beratus bilion dah kita dah spend untuk merangsang ekonomi. Ini bila kita kita kata merangsang ekonomi tu, sebenarnya kita lah orang yang membantu untuk merangsang ekonomi, sebab apabila kita diperuntukkan dengan peruntukan jabatan, kita perlu berbelanja. Pada masa sekarang, kerajaan lah perlu berbelanja. Kalau kerajaan tak berbelanja, ekonomi akan makin apa menguncup lah. Sebab swasta sekarang ni akan mengurangkan dia punya skala perniagaan dia. Dia punya operasi akan tutup ataupun dikecilkan. Kerajaan tak boleh tutup, kerajaan tak boleh nak apa kurangkan orang, kerajaan perlu belanja. So apabila belanja, banyaklah manfaat akan diterima oleh peniaga juga apa rakyat lah, rakyat jelata, sampai ke peringkat kampung-kampung lah kan. Bila sesuatu barang perlu dibekalkan, perlu dikeluarkan oleh sesuatu company ataupun kilang mana, so rakyat akan dapat pekerjaan. Indirectly membantu lah. Kalau kerajaan tak membeli, kalau katalah tak spend, katalah kerajaan kita lah dalam konteks kita ni, kita tak nak kita kurangkan pembelian perabot sekolah lah, tak perlu beli perabot, tahun ni kita tak ada duit. So kilang-kilang perabot tu memang akan ada masalah kan. Kilang-kilang perabot yang kebanyakannya ada yang Bumi Putera yang memang bergantung, mungkin jualan dia 60%-70% bergantung pada kerajaan, dan akan tutup ataupun niaga secara kecil lah. Mana kata dia terpaksa kurangkan orang lah. Ini antara impact lah kepada ekonomi negara, ataupun kalau kita tengok dari segi kapasiti kerajaan berbelanja tu perlu dilaksanakan dengan segera lah kan. Maknanya tu bila, sebab tu kalau saya sebutkan tadi PK2.2 tu, kalau kita nak buat tender, kita ambil masa mungkin 3 bulan. So MOF melihat perkara ni melambatkan proses untuk kita buat pembelian kan. Duit dah ada, cuma nak beli. Tapi nak buat tender mungkin 3 bulan. Tapi bila dia dah bagi pecah kecil kan pada beberapa sebuah harga, sebuah harga ni segera kan, maknanya kata dia cepat lah boleh buat. So membantu lah merancangkan ekonomi dengan cepat lah. Kalau kita tengok sekarang ni sehingga tahun 2020 lah, sebab yang terbaru ni pun belum, EPU belum keluarkan rancangan Malaysia ke-12 kan, apa hala tuju tu. Tapi kalau kita tengok yang hingga 2020 ni, banyak lah pencapaian dah kita, sebenarnya kita dah menyokong industri tempatan. Contoh kan macam pilihan kereta, kereta jabatan kan, kereta silun tu, itu kita mengutamakan kereta proton kan. Kereta proton ni pada apa pada masa ini dia sampai kita bila dikeluarkan produk baru, dulu dia tak ada produk dari, untuk kereta silun ni, dia setakat perdana tu, produk perdana, lepas tu dia ada problem nak supply perdana yang lama BC tu. And then dia dah ni deal dengan Honda, dia dapat keluarkan perdana, lepas tu dia tak ada produk lah. So sekarang ni kita bantu macam sekarang yang terbaru, tengok pegawai-pegawai JUSA kita banyak pakai yang X70 kan. So itu indirectly kita sebenarnya membantulah syarikat-syarikat tempatan. Sebenarnya boleh je kerajaan pakai kan, Camry ke kan, Honda kan, apa Accord kan. Tapi sebenarnya kita nak membantu syarikat tempatan lah. Itu antara contoh lah, contoh yang mudah yang kita tengok kan. Dari segi perkhidmatan kan, kalau kita tengok perkhidmatan pun banyak kita guna semua syarikat-syarikat yang apa SME kita, dari segi pembersihan kawasan,
security kan, sekolah semua, kita syarikat yang kecil yang menggaji kan penduduk setempat yang bekerja kan, supaya diorang ni mendapat pendapatan lah. Ini pentingnya bila dalam satu masa kerajaan akan merubah, akan mengubah apa dasar semasa berkaitan pilihan supaya dia sesuai dengan keadaan semasa dan juga sesuai dengan matlamat yang nak dicapai. Yang ini antara MOF pun dia mana kata dasar ni dia bukan statik lah, dia lebih pada dinamik, dia berubah mengikut peredaran zaman. Ini selain ini nak cerita benda inilah. Okey, seterusnya objektif lah. Objektif polehan, baru objektif kan. Ni tak apalah tuan-tuan dan puan boleh boleh baca yang dia. Cuma saya nak sentuh sikit ya, dari segi harga yang paling menguntungkan kan, yang paling menguntungkan dan berpatutan lah. Bukan harga yang paling rendah. Biasa kita tak guna harga yang paling rendah lah. Harga yang paling yang menguntungkan kerajaan lah. Dan berpatutan ikut kualiti. Ini antara objektif lah kenapa kita apa kita nak objektif nak kita capai lah, menggalakkan pertubuhan industri tempatan yang saya sebutkan tadi lah kan, penglibatan usahawan Bumi Putera, so kita ada nanti dasar utama Bumi Putera, pemindahan teknologi kan, dan mencapai dasar-dasar nasional lah yang sebelum ni, slide sebelum ni kan. Next, ini apa prinsip lah, kalau siapa yang biasa dah lama buat polehan ni tahulah prinsip ni. Kalau kita kita tengok satu-satu tu dia apa sebenarnya dah ada lah. Kalau kita buat polehan tu, kalau kita buat ikut apa ni peraturan yang sedia ada tu, ini dah prinsip yang kita perlu amal, yang kita perlu titik beratkan lah kan. Cara bertanggungjawab ni mana kata bila kita satu keputusan, satu polehan kita buat, kita kena jujur amanah, kita bertanggungjawab lah atas apa yang kita buat lah. Bermakna sekiranya kita diamanahkan untuk membuat satu perlihan tu, kita kena buat daripada A sampai Z tu, dan juga kita dengan sebaiknya, dan juga kita bertanggungjawab atas apa keputusan yang kita buat sepanjang apa menjadi pegawai perlihan kat situ. Setiap apa keputusan dan juga tindakan kita tu, kita mempunyai apa apa perlu ada asas dan juga pematuhan kepada peraturan yang sedia ada lah, supaya apabila di ini kita bertanggungjawab dan kita boleh mengatakan bahawa ini adalah keputusan berdasarkan apa yang telah dipersetujui lah, dan juga kita mengikut peraturan yang sedia ada lah kan. Saingan terbuka dia lebih kepada kita pada masa sekarang, saya rasa yang ini tidak banyak banyak isu lah. Memang kita open habis lah kan, kalau kita buka polehan tu seluruh negara boleh masuk. Saya ingat saya waktu dulu awal hujung tahun 2000 dulu, tahun apa polehan ni lebih kepada 2004-2005 pada kalau dibuka tu untuk kawasan lokaliti bukan kan, ya, mungkin negeri je. Tu katalah polehan tu dibuka dekat Selangor, yang daripada Perlis, Kedah semua tak boleh masuk kan, untuk negeri tu je. Tu kalau buka kat Perlis, orang Selangor tak boleh masuk, sebab lebih kepada nak protect apa pengusaha yang daripada negeri yang samalah kan, supaya kalau kadang yalah kemungkinan orang yang dari Selangor dia mempunyai kekuatan yang lebih lah, bila dia pergi negeri Kedah dia mungkin akan ada advantage. Pada ketika itulah kan, pada ketika itu, itu dasar dia. Tapi sekarang ni saingan memang terbuka habis lah. Kalau kita buka tender katalah kebersihan tu, beratus company masuk untuk satu tender kan. Tu contoh kan, maknanya kita bila kita buka satu polehan tu memang semua akan masuk. Tak ada isu ada yang kita apa favoritism ke, certain syarikat je masuk ke, tak ada lah. Tambahan pula sekarang ni pun tender tahap pun dah tak ada kan, kita tak dah tak dibenarkan buat tender tahap. So tender memang terbuka lah kan, siapa-siapa nak masuk ada memenuhi syarat yang ditetapkan dalam EP tu, dalam apa kita punya peraturan, dan dia boleh masuk lah. Yang tiga, diuruskan secara telus. Ini ini pun antara apa perkara yang saya dah cerita panjang tadi kan.
And then adik dan sat sama, dia yang sat sama ni apabila di pelawar, kita kena nyatakan dengan jelas lah kan, apa yang kita nak dalam arahan sebut harga ataupun arahan tender tu lah kan. So sekurangnya supaya syarikat dia tahulah apa yang kita nak kan. So dia akan bagi harga dengan spek yang yang bersesuaian dengan apa yang kita nak tu lah kan. Dan apabila kita dah terima, kita perlu laksanakan penilaian. Proses penilaian dia kena ada dan tak sama. Saya pun pernah terlibat dengan beberapa penilaian lah. So, saya rasa memang proses penilaian kita sangat telus lah. Kita memang tak ada nak apa pilih favorite ke apa certain company. Kita tengok kalau markah dia, kita masukkan certain markah, inilah dia. Kita masukkan figure dia, katalah dia punya apa, dia punya bank account dia kan, ada kita minta 3 bulan punya statement ke apa semua. Dia masukkan certain, dia ada markah dia, itulah markah dia kan. Dia keluar dia punya skema pemakaian, itulah dia. Kita tak boleh nak apa pusing-pusing dengan markah lain ke apa semua. Susahlah nak buat macam tu kan. Apa risiko tu kurang lah, tak ada macam dulu lah. So adik dan sama ni especially tempat bila berkaitan dengan penilaian lah, dan juga pemilihan syarikat yang bila dibawa ke penilaian akhir tu, LP ataupun jawatan kuasa sebut harga, diberi apa pertimbangan yang sewajarnya lah, yang seadil-adilnya lah kan. Seterusnya nilai faedah terbaik ni, yang ini pun saya dah cerita sebaik sikit lah tadi. Beri pulangan terbaik kan, kepada kerajaan lah kan. Okay, next. Ini proses, kalau tengok proses perolehan ni, dia mula dengan mana-mana pun biasa kita kena rancang lah kan. Perolehan pun sama, kita rancang, kena pasti apa yang kita nak beli, apa keperluan kita lah kan. Kalau kita nak beli laptop kan, kita ada keperluan laptop. Keperluan laptop di jabatan kita ni hanya untuk buat kerja-kerja office kan. Tak ada buat heavy design ke apa, engineering punya apa lukisan ke apa semua, tak ada. So contoh kalau kita nak beli laptop, tak perlulah kita beli terlalu over spec kan. Kan kita beli spec yang harga dah RM7,000, RM8,000 kan. Mungkin RM2,000, RM3,000 dah memadai. Core i5 ke i7 tu pun dah memadai lah. Okay, i5 pun dah memadai kan. Kalau laptop kan, contoh lah. Kalau kita beli over spec, salah satu keburukan dia bila item tu yang kita beli tu dia perlukan penyelenggaraan. So penyelenggaraan tu dia akan jadi tinggi lah nanti kemudian hari. Tapi yang malangnya kita tak guna pun benda-benda yang canggih-canggih tu. Macam kita beli handphone kita sendiri lah kan. Beli handphone kadang RM3,000-RM4,000. Lala kita mainnya WhatsApp, email kan. Itu apa lagi? Bila Instagram, apa FB semua itu, social media. Yang dia punya canggih-canggih itu jarang kita guna. So kita dah habiskan RM3,000-RM4,000. Padahal handphone RM1,000 pun dah boleh buat benda yang kita nak tu. Itu yang kita kena tahu keperluan kita. Contoh yang saya bagi tu ada mungkin ada di jabatan yang nak beli certain barang lah. Kadang-kadang mesin ke apa kan. Mesin ke apalah. Mesin motostat. Motostat ni pun kena tengok jugalah apa yang kita nak kan. Yang dia boleh buat macam mana kan. Dia punya spek dia tu. Peruntukan saya dah sebut tadi lah. Peruntukan ni kena apa, benda yang pertama lah kita kena tahu. Kita ada ketak peruntukan untuk kita go, apa meneruskan perolehan tu, nak buat perolehan. Kajian pasaran sebut dah tadi, penentuan skop. Tadi saya cakap tadi tu, penentuan skop ni skop yang memang kena tahu lah daripada A sampai Z tu sebenarnya skop apa kita nak beli sebenarnya kan. Skop takat mana, sampai latihan ke, sampai setakat nak uji mesin tu ke, takat tu je kan. Tu penentuan perkhidmatan, penyelenggaraan dan sokongan. Ni penyelenggaraan, sekiranya ada penyelenggaraan, spare part macam mana, sokongan dia kalau ada problem nak kena ada desk apa, help desk ke membantu kita. Pemilihan produk, yang ini kena tahulah produk di pasaran ni. Kadang-kadang model tu berbeza kan, kita kena tahu model apa kita nak beli kan. Model yang macam mana sebenarnya. Jangka masa, jadual ni penting lah, especially kita deal dengan hujung tahun, kita nak beli apa
semua benda kita nak letak hujung tahun, jadi masalah pada kita balik. Kita tak boleh nak buat kan. Kalau boleh tu dapat duit tu dah terus jalan lah kan. Dapat duit awal tahun tu terus buat. Yang kira bulan 10 tu kita dah boleh dah tutup account lah kan. Kita pun dah boleh senyum kan. Ambil cuti hujung tahun lah. Tapi itulah. Tapi apa yang nampak banyak berlaku hujung tahun lah yang selalunya orang apa tergesa-gesa time tu lah, line tak elok, EP tak boleh nak access. Aduh semua jadi warga lah kan. Jadual pelaksanaan tu kena penting lah, kita kena letakkan bila supaya kita keep on track lah apa yang kita nak beli tu. Penentuan kaedah pelaksanaan, kena pasti risiko. Risiko ni itulah, kalau kita ni risiko banyak lebih kepada peruntukan dan juga dari segi nak melaksanakan lah. Pilihan tu lah, kalau sebut harga tu dia lama sikit lah. Pembelian terus kita tahulah cepat kan. Lulusan pelaksanaan, siapa yang perlu luluskan kita punya ni, kita punya pilihan ni, siapa yang perlu lulus, siapa yang ada kuasa. And then pelaksanaan tu lebih pada struktur tabik urus lah. Dari segi jawatan kuasanya, siapa yang boleh lantik, siapa yang boleh menganggotai apa jawatan kuasa kan. Dari segi jadi aspek kan. Aspek ni apabila kita nak buat, dia dalam aspek ni ada dua elemen. Sebenarnya orang kadang tak puasan. Dia orang apa jawatan kuasa aspek dia perlu kan orang yang tahu pasal teknikal dan juga kewangan. Sebab dia yang meletakkan ataupun menetapkan spesifikasi untuk teknikal dan juga kewangan. Dia tak boleh orang teknikal saja. Bagi saya the good governance is you letak orang yang apa ada background pasal benda yang kita nak beli, teknikal dan juga kewangan. Nanti saya risau bila kalau ada orang teknikal saja, mungkin kewangan tu dia tak berapa apa tak berapa mahir nak nilai apa nak bagi pemakahan lah, skema pemakahan untuk kewangan tu. Dia jadi masalah lah bila buat pemilihan nanti. Pegawai yang buat penilaian nanti dia pun jadi masalah. Macam mana skema jadi macam ni kan. So eloknya memang ada orang teknikal dan kewangan lah. Orang pun tak apa orang kewangan tu kan. Supaya orang kewangan ni maksud saya accountant lah. Ataupun dalam accountant yang boleh memberi apa nasihat berkaitan dengan spesifikasi untuk kewangan. Penubuhan jawatan kuasa ni kena tahulah siapa yang boleh tubuhkan, siapa yang boleh lantik . Lantik kan mesti bertulis lah. Dia tak boleh main apa cakap je. Ataupun kalau email tu sebab dia tak ada tanda tangan, dia kena ada tanda tangan pegawai yang diberi kuasa lah. Kena tengok dalam perwakilan kuasa yang diberikan oleh nanti kita tengok ada slide pasal ni. Lulusan spek, ni kena ada siapa yang lulusan spek. Dan kaedah perlihat kena daripada situ kita tahulah. Okay next. Okay dari segi seterusnya dia kita tengok penilaian. Penilaian ni antara elemen penting lah bila kita buat perlihat kan. Proses perlihat ni dia bila dia masuk penilaian ni bermakna tender dah ditutup dan ataupun sebut agar dah ditutup. Tidak boleh ada apa-apa perubahan lah kepada yang menghantar tu lah. Maksudnya kata dari segi sah laku sebut harga atau tender tu, dia kena kalau ada perlukan dilanjutkan, dia kena ada apa surat tertentu lah. Tindakan-tindakan yang tertentu perlu dibuat lah. Tapi apa yang di ni, apa yang dihantar itulah yang dinilai. Dia tak boleh ada tiba-tiba baru nak masuk kan. Baru nak hantar ada tersilap ke apa. Kita terima apa yang dimasuk dalam sekarang ni dalam sistem ni mudah lah. Itu je yang terima. Kalau dulu kita risau kak tiba-tiba ada tutup tender kan pukul 12, tiba-tiba ada 12, 5 minit yang masukkan ni kemudian lah. Tiba-tiba apa ada dokumen yang tambahan ke. Itu tak boleh. Itu dalam EP je dia tak boleh. Dia tutup habis lah. Mudah sikit lah bila kita nak buat penilaian tu, very objektif lah kan. Apa yang ada dalam tu, itu yang kita nilai. Pemantauan ni lebih kepada kualiti perkhidmatan ataupun common syarikat yang mengendalikan kita punya pembelian tu lah. Kita kena pantau lah. Kalau dalam projek lagi lah panjang kan dia punya ni 2-3 tahun untuk buat, untuk siapkan kan.
satu bangunan ke apa, ni dah ada laporan kemajuan semua kan. So pentad, satu lagi elemen pentadbiran kontrak. Yang ini mungkin esok tuan-tuan dan puan-puan akan diberi inilah ceramah berkenaan dengan tajuk ni. Banyak apa saya rasa yang boleh ditanyalah kan, berkenaan dengan kontrak ni. Okay, next. Ini kategori ya, kategori boleh lihat. Semua dah biasa lah, ada yang kerja, bekalan, perkhidmatan. Setakat ni yang kita buat EP, EP untuk bekalan dan perkhidmatan je lah. Kerja tak ada lagi. Perkhidmatan kalau apa nama, dia punya perunding bukan fizikal tu tak menggunakan EP kan, balik kan, belum gunakan EP lagi. So mana kita, kita tahulah ini benda yang perlu dibuat melalui EP, macam kerja tak ada lah, dia kena buat secara manual lagi. So belum, MOF pun ataupun JKR belum keluarkan kaedah macam mana nak buat kan, so dia buat manual lah. So ini kategori perolehan lah yang dalam perolehan kerajaan yang kita ada lah kan. Okay, next. Objektif penyediaan ni, ni perancangan lah, perancangan perolehan apa tahunan lah. Setiap tahun kita kena ada apa perancangan ataupun PPT yang format yang dah disediakan tu, yang biasa kita minta lah setiap awal tahun tu untuk tuan-tuan dan puan-puan submit lah kepada kita, untuk kita hantar kepada MOF lah kan. Ini kalau kita tengok sebenarnya PPT ni adalah satu apa tadbir urus yang baik lah, supaya kita melaksanakan dan kita boleh memantau lah perolehan kita apabila apa kita melangkau dari bulan ke bulan lah kan. Mungkin kita kata tahun ni kita buat 3 sebuah harga, so kita tahu lah 3 sebuah harga tu adalah kita perlu apa letak dia punya tempoh masa kan, bila nak laksana, bila nak selesaikan, supaya bulan 10 tu dah selesai semualah, sebelah dah nak tutup akaun tu semua, kita tak terjebak dengan apa isu hujung tahun lah kan, pembayaran dan sebagainya. Dan kadang-kadang tu ya syarikat pun dia ada masalah nak hantar barang, dia hantar tahun depan pula dah jadi isu lagi kan, nak bayar macam mana. So yang ini apa antara objektif lah kan, untuk kita sebenarnya membantu kita kan, membantu kita melaksanakan perolehan tu supaya lebih sistematik lah kan. Okay, next. Ni contoh eh, contoh format lah yang kita buat setiap tahun tu. Okay, next. Yang kita masuk pada punca kuasa lah. Ni punca kuasa ni lebih pada akta dan juga dari segi apa, kita nak tengok dari apa, dari mana kuasa kita dapat lah untuk kita buat perolehan ni lah. Kalau kita tengok dari segi pihak berkuasa kewangan di peringkat dan Kerajaan Persekutuan ni adalah Menteri Kewangan lah. Menteri Kewangan ni menteri yang powerful lah kalau kira dalam Malaysia ni, walaupun kita kata PM nombor satu kan. Tapi PM, Perdana Menteri dia tidak mempunyai kuasa dalam isu-isu kewangan. Sebab dia diberi melalui inilah perlembagaan, dan juga kita ada akta acara kewangan nanti. Apabila biasa dalam akta itu disebutkan lah menteri yang mempunyai kuasa untuk menguruskan kewangan, dan juga makna kalau isu-isu kewangan, even Perdana Menteri pun tak boleh tanda tangan lah. Tapi kalau Perdana Menteri adalah juga Menteri Kewangan, itu different story lah. Itu lagi powerful lah kan, dalam Menteri Kewangan, lepas tu Perdana Menteri lagi. Which is kalau dari segi tadbir urus tu kurang baik lah, sebab biasa mana-mana ni pun dia orang yang berbeza lah, sebab dia ada check and balance lah. Kalau ada orang berbeza, kalau orang yang sama tu dia akan mungkin lah, tapi sebenarnya ada pro and con lah kan. Mudah dia nak buat keputusan semua dengan cepat, tapi pada sama dia punya kuasa yang besar lah untuk melaksanakan apa isu apa menguruskan kewangan negara ni. Kalau tengok dari segi kewangan negeri, dia menteri besar, menteri besar atau menteri
pihak berkuasa tempatan ni dia ada majlis dia, ada lembaga pengarah dia, syarikat kerajaan lah ataupun badan berkenaan. Okay, next. Ni undang-undang apa berkaitan dengan ni harta acara kewangan lah. Ini ada akta yang induk lah. Kalau kita tengok dia memang akta yang lama tapi dia dia masih lagi relevan 1957 ni. Sebab dia sebenarnya akta yang atau payung lah kita panggil eh. Induk. Dan dalam tu dia tak ada benda-benda yang apa sampai sekarang ni kita masih boleh guna lah. Sebab dia terlalu umum. Dia memberi kuasa lah. Memberi kuasa pada Menteri Kewangan untuk menguruskan hasil dan juga perbelanjaan negara. Itulah dia punya kita punya dia punya apa secara umum lah apa yang ada dalam akta tu lah. Itu dari segi aset, dari segi perolehan, dari segi pembayaran, hasil semua diberi kuasa di bawah akta ni lah. Dan kita ada arahan pembendaraan. So yang ini lebih kepada administratif lah dan juga bagaimana operasi ya sesuatu perolehan ataupun dalam AP ni dia ada kewangan ni ada hasil semua kan. So dia ada topik bawah apa perolehan berada. Dan kita ada satu PP lah ataupun sekarang ni kita panggil perkeliling pembendaraan. Bagi kita banyak pakai yang PK tu lah perolehan kerajaan ni kan. Kalau kita tengok dulu mungkin yang lama-lama dia perkeliling ni dia lebih banyak, dia maknanya kata dia banyak perkeliling tapi dia keep on updating. Dia susah nak di keep track lah. Dia ada perkeliling 5, bilangan 5 tahun 1997. Lepas tu dia ada 5, 2002, 2003 lah. So, orang yang buat perkeliling ni biasanya orang yang kena tahu perkeliling tu dia akan ingat. Dia menggunakan perkeliling. Tapi bila kesukaran lah orang yang baru ni sukar lah. Dia nak keep track perkeliling tu sebab dia akan update. Dia kekalkan yang lama ataupun kalau dia batal. Tapi sekarang ni bagus sebab keliling sekarang ni dia dah update setiap tahun dia dari semasa ke masa apa yang ada kat situ itulah yang paling updated. So kalau tuan-tuan puan-puan buat rujukan tengok keliling kat MOF PK tu itulah yang terbaik yang latest lah yang ada. So tak risaulah kita tengok yang keliling lama ke apa kan. Okay next. Ni adalah punca kuasa yang berkaitan lah kita buat perolehan ni banyak sebenarnya. Okay, tuan-tuan perempuan boleh tengok eh. Okay, next. Ni, okay, section 6. Tak cara, nanti mungkin boleh baca lah dia eh. Saya tak nak baca lah yang ni nanti ambil masa lagi. Okay, next. Kita dah kesentukan. Ni, okay, berkenaan dengan ni lah. Dia punya peruntukan-peruntukan yang ada lah. So, dia punya aspek-aspek pungutan, penjagaan semua lah, pembayaran. Okay, next. Seksyen 5 atau perwakilan kuasa yang ini memberi kuasa lah. Yang ini yang yang berkaitan dengan kita secara direct lah kan. Maksudnya kita dia derive kuasa tu daripada atas sampai ke bawah lah. Diwakilkan kuasa pada kita lah untuk melaksanakan perolehan tu. Okay. Next. Next. Ni atau kontrak lah. Atau kontrak ni dia beri kuasa untuk tanda tangan kontrak lah. Dan juga orang yang tanda tangan kontrak tu adalah orang yang boleh tanda tangan kita punya SST dan juga berkaitan dengan perolehan ni lah. Dia hanya orang tertentu saja, bukannya semua orang boleh sign benda tu. Kontrak ni paling tinggi menteri lah, nilai yang tinggi. Maksudnya dia ada value dia kan, special value dia tu. So kita hanya bagi orang tertentu. Kalau tuan-tuan perempuan apa diminta sign kontrak ke kena check lah ada ke tak nama orang tu. Kalau tidak tak boleh. Kena biasanya apa pengarah lah kan. Pengarah SUB adalah. Tapi kena check kita punya tu edaran kita. Ni yang dah kuat kuasa 10 Mac 2020 lah. Yang kita dah edarkan. So yang ini berhati-hatilah kalau nak sign lah kan. Ada ke orang yang suka sign kontrak? Kalau saya, orang tanya saya, kalau boleh saya nak lari je kan. Saya tak nak sign. Tapi kalau dah di, orang kata dah ada dalam tu dan kita rasa itu tanggungjawab kita lah. Sebab kontrak ni implikasi dia besar lah kan. Kalau berlaku apa-apa, kita lah orang yang tanda tangan akan dipanggil lah. Jadi, kalau tak berlaku apa-apa, cantik lah. Tak apa kan. Tapi alhamdulillah lah. Tapi itulah, berhati-hati bila nak sign tu, ada ke tak nama kita dalam tu. Cuba next.
Ini contoh dia kan. Yang terbaru lah yang kita ada. Sebab dia tengok tak semua, tak ramai pun orang yang dibenarkan untuk tanda tangan. Okay, next. Ini atau fungsi menteri ya. Yang ini lebih kepada menteri ya. Next. Rang pembenaraan, saya dah sebut tadi. Yang ini dia rendah sikit, bawah sikit daripada akta. Dia lebih kepada operasional tetapi tidak terlalu detail lah kalau tengok dalam tu. Yang detailnya kita kena tengok dekat perkeliling pembenaraan. Yang ini dia menggariskan in general juga tetapi dia dah sebab EP ni dia jarang dipindah lah. Yang dipindah selalu keliling lah. Dia biasanya ambil masa yang lama lah untuk dipindah. Dia bukannya mudah untuk dipindah lah. Ya, biasanya treasury pun dia tak selalu pindah, dia selalu pindah keliling. Yang ini biasa akan kekal lah benda ni. Unless kalau ada perubahan dia maklumkan lah. Okay, next. Ni contoh. Okay, next. Pada yang tak pernah tengok lah. Ni keliling benderaan lah. Ni setakat ni, ni yang kita berkaitan dengan perolehan lah. Kan? Mungkin yang dah familiar, dia tahulah. Sebut satu, dua, tiga dia dah tahu apa benda kan. Cuma saya nak tarik perhatian kena yang Pekin 7 tu, dia Pekin 7 tu dia lebih kepada pengecualian eh. Di luar daripada ataupun berbeza daripada keliling pekerjaan yang biasa kita buat lah sebuah harga pembelian terus tender. So diberi pengecualian, kita membuat pekerjaan menggunakan Pekin 7. Ini modul ni ada dalam EP jugalah. So mudah. Nanti tuan-tuan perempuan kalau saya tak pasti khusus ni ada cover tak Pekin 7, boleh tengok lah dalam Pekin 7 tu banyak pengecualian diberikan, kita tak perlu buat sebab harga, tak perlu buat tender. So boleh tengok lah ada sampai 7.16 item yang dibenarkan lah, boleh tengok nanti. Okay, next. Jadah penetapan kuasa, yang ini berkaitan kita yang diberikan kuasa oleh pegawai pengawal KSU yang boleh melaksanakan melantik, inilah hanya pegawai yang ada dalam ni je. Boleh laksanakan tender, boleh laksanakan perolehan, yang boleh melantik jawatankuasa, semua ada dalam ni. Kita dah masukkan. Ni yang terbaru lah. Okay, next. Okay, next. Integrity Pack, yang ini adalah satu inisiatif yang digunakan oleh, yang di buat oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap integriti lah. Salah satunya dia dia diambil daripada Transparency International lah. Bila kita ada ranking kalau kita tengok negara kita ada ranking dia di yang diberikan oleh pihak Transparency International, dan juga ada inisiatif-inisiatif yang dah digunakan oleh negara-negara maju pun untuk melaksanakan perolehan, antaranya ni inilah Integrity Pack. So Integrity Pack ni membantu kita untuk boost kita punya tadbir urus perolehan kita, supaya at least kalau kita benda integriti ni kita bukan benda boleh tengok kan, tapi ini adalah dokumen dia yang boleh, yang ada kita ada lah. Bila kita buat perolehan kita tanda tangan dan ada kita buat pengakuan, declaration bahawa ini adalah kita punya ni kan, itu kita declare bahawa ni. Itu antara usaha-usaha lah untuk meningkatkan kita punya tahap integriti lah dalam perolehan kerajaan ni. Okay, next. Ni peringkat-peringkat lah kalau kita tengok. Mungkin ada yang dah biasa jadi penilai tender 3K tu kan. Yang pergi duduk seminggu dekat hotel tu kan. Biasalah buat penilaian yang lama-lama seminggu, kadang 2 minggu balik kan. Ini biasa duk sign benda ni lah. Sebelum pergi sign nak balik nanti dah habis tu. Sign lagi. Adalah benda dokumen ni. Kita tengok borang dia. Okay, next. 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 Lagi next. Okay, ini dasar yang sekarang ni lah yang ada dalam, kalau dalam perolehan kerajaan kalau kita tengok K11 11 ni sebenarnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanyalah apa yang dimaksudkan dan dasar ni. Sebenarnya
ini adalah elemen-elemen ataupun perkara-perkara yang kerajaan ingin highlight bahawa ini adalah penting dan kita perlu memberi pertimbangan apabila kita membuat keputusan memilih satu pilihan melalui satu syarikat ataupun kita nak membuat sesuatu pilihan tu, kita perlu ada ingatan bahawa ini adalah dasar-dasar yang perlu kita tengok lah, kan? Kita kena membantu. Contoh kalau untuk pembelian kan, barangan tempatan. So, kerajaan amat menitik beratkan pembelian barangan tempatan. Selagi ada barangan tempatan, kita kena guna. Kalau tak ada tu, mungkin kita kena minta kelulusan pegawai-pegawai lah untuk buat pilihan daripada luar negara. Selagi ada, memang kita kena gunakan. Contoh lah. Okay, next. Kita tengok satu-satu lah. Nah, ini dasar penggunaan barangan tempatan. Memang selagi ada barangan ataupun perkhidmatan dalam negara, kita tak boleh import lah. Kita kena guna. Even kita ada kes itu ubat, kena dengan ubat. Waktu kita bergabung dengan KPT, KPT ni dia ada universiti, hospital universiti dia yang banyak beli ubat lah, kan. So dia pun, LP dia pun ada minta kita bantu lah, sebab dia ada ubat yang boleh di import dari luar kan, dengan harga 70% lebih rendah daripada harga tempatan, harga ubat yang sama. So dari segi tu dia terpaksa, sebab dia ada kekangan di segi peruntukan. So peruntukan tak banyak. So dia harga dia memang beza lah. Biasanya syarikat luar ni yang besar-besar dia ada advantage lah, sebab dia apa, last scale dia panggil apa, economy soft scale tu, dia produce banyak, dia boleh jual murah. So kita ada player dalam negara, syarikat yang dalam negara yang produce benda yang sama lah, syarikat ubat yang sama, tapi dia harga memang mahal lah, kan. Mungkin market dia rendah, dia punya cost dia tinggi. So even kalau harga yang tinggi pun MOF tak lulus kan untuk kita beli daripada luar, dia suruh beli kat dalam negara. Kena membantu syarikat tempatan lah, kan. So kalau seboleh-bolehnya kita gunakan syarikat tempatan lah. Okay, next. Dan kalau kita nak rujuk pun, kita boleh merujuk MITI ya, kalau untuk barang-barangan tempatan yang mana ada yang mana tak ada kan. Dulu kelulusan untuk beli barangan daripada luar kita kena minta akan MITI, sekarang dia dah apa, diberi kepada pegawai pengawal lah. Ini contoh kalau kita nak beli kalau barang-barang ICT kan, sebab ada MSC punya status semua lah. Okay, next. Ni barang yang import. So barang yang import ni nilai pulihan yang melebihi RM50,000 lah. Setiap item kita tengok. Bahan-bahan binaan, empat latar yang gunakan lah contoh. So apabila kita nak beli barang import, barang import ni kita kena yang melebihi RM50,000 dia kena minta kelulusan pegawai pengawal lah sebelum buat pulihan tu. Saya rasa tuan-tuan perempuan tak ada kot ada yang ni. Then bila kita buat pulihan, next, buat pulihan dia free on board lah. So kita guna free on board ni, dia contoh kalau kita beli barang daripada overseas kan, luar negara. So maksud dia free on board ni bila barang tu dimuat ke kapal kan untuk hantar sini, tu dah tanggungjawab pembekal kat sana dah habis lah. Maksudnya kata kos untuk kapal dan juga penghantaran ke sini ditanggung oleh apa ni, kita syarikat yang kita appoint, syarikat negara lah, negara kita dalam negara yang akan bawa balik barang tu. Sebab kita nak bantu dari segi logistik, supaya syarikat-syarikat yang bergiat aktif dalam logistik ni dia ada peluang lah untuk mendapatkan kontrak dengan kerajaan kan, untuk bawa balik barang-barang daripada luar negara. Kalau kita pakai syarikat semua dari sana boleh juga kan, pakai semua syarikat daripada luar dia hantar terus ke depan pintu pejabat kan, tak ada masalah. Tapi itulah, kita syarikat tempatan tak terlibat untuk mengangkut barang daripada luar negara. So kerajaan buat dasar ni supaya FPI yang buat ni, supaya ada participation ataupun pelibatan syarikat tempatan yang mengendalikan aspek logistik ni untuk bagi aktif, untuk take part dalam apa, pilihan luar negara tu lah. Okay, next.
Ini syarat dia kalau kita penghematan untuk kategori barang yang sama atau bahan yang barangan tempatan hanya boleh dipertimbangkan. Jika kalau grid tak ada kan, grid barang tu tak ada, bahan barangan tidak boleh diganti kan, diganti berlaku kekurangan dalam negara. Ini bolehlah dalam keadaan ni. Ini boleh kita mohon kepada pegawai pengawal lah. Kalau selain daripada sebab-sebab ini, kita kena pergi minta tulisan kementerian kewangan lah. Macam contoh tadi saya bagi, disebabkan harga tak ada ni kan, so kita kena minta tulisan kementerian kewangan. Okay, contoh next. Yang ini dasar penggunaan mata wang. Mata wang ni apabila kita deal dalam negara pakai duit dalam negara lah, mana kata duit ringgit lah kan, kita punya mata wang kita. Kalau luar negara tu dia ada lah, kita kena kalau ikut apa, kalau sebab kalau kita tengok EP dia, kata dalam EP tu ada RM lah kan, bukan mata wang asing. So kalau kita ni kita kena tengok, kalau tawaran harga daripada kita luar, bayaran boleh dibuat melalui mata wang asing lah. So, yang ini dia tak ada dalam, kalau kita buat tender luar negara dia tak ada dalam EP tu lah kan, kita tak guna EP, kita buat manual lah dalam luar negara, so kita pun guna mata wang asing. Ha, contoh. So ikut apa negara tu punya ni lah. Okay, next. Ni contoh, ni untuk dasar Bumi Putera eh. Untuk membantu Bumi Putera, syarikat-syarikat yang Bumi Putera bergiat dalam membekalkan barang pejabat kita lah kan. So ni antara nilai yang kita ni, kalau kita tengok melebihi 50 hingga 100 ribu lah kan. Yang itu hendaklah di pelawa kan, yang dah wajib. Tapi kalau lebih daripada 100 ribu, tu kita kena ada satu lagi mekanisme. Kita boleh bantu dia sebab kita ada keutamaan. Keutamaan dia berdasarkan percentage ni lah. Keutamaan beza harga tu kan, beza harga. Kalau tengok semua nilai tu, nilai tengok threshold dia punya apa, nilai perolehan tu lah. Nilai perolehan tu berapa. Dan kita matchkan dengan ni lah, table yang kita ada ni. Contoh saya tak nak pergi detail lah. Tuan-tuan dan puan nanti boleh baca. Ni next. Definasi ya. Definasi syarikat Bumi Putera. Tuan-tuan puan boleh baca lah. Yang ni 51% pemilikan saham 100% lah. 100%. Kurang-kurangnya 51% daripada nombor pengarah adalah dipegang oleh Bumi Putera. Yang penting ni dia kewangan lah. Kalau Bumi Putera ni sekurang-kurangnya dia kena ada kontrol lah pada kewangan. Kita siapa yang tanda tangan cek dia ke apa ke lah, account dia. Sebab tu dia tulis itu, pengurusan kewangan hendaklah dikuasai oleh Bumi Putera. Itu penting lah, aspek penting yang diberikan oleh MOF. So kalau apa Bumi Putera ni, kita ada sijil lah. Kalau Kementerian Kewangan dia ada sijil Bumi Putera, sijil pendaftaran Bumi Putera. So kita boleh minta daripada syarikat lah kan. Kalau orang kata dia, kita tahu dia memang dah diiktiraf lah oleh MOF. So kita tak payah risau lah. Tak payahlah nak pergi check lagi kan. Betul ke tak kan Bumi Putera kan. Tapi kita tak check lah. Berdasarkan sijil tu kita dah boleh buat. Kita dah anggap memang, itu memang kerja MOF lah. Dia pergi check semua tu. Bumi Putera tak kan. So yang ini, next kita tengok dia punya pengiraan dia tu, saya rasa safe forward lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nanti. Cuma kalau ada apa yang tak faham tu boleh tanya saya lah. Tengok next. Ini dia punya ni lah apa, jika dia punya tu, jika perbezaan tu kan kurang atau sama dengan keutamaan, pilih pembekalan Bumi Putera lah. Kira perbezaan tu lebih besar daripada keutamaan persen ni, dia kena pilih bukan Bumi Putera. Next. Next, ini contoh ni contoh dia. Okay. Okay. Ni mana kata dia keutamaan dia 2.5, mana kata 1.9 tu lebih, kurang lah kurang, mana kata kita pilih Bumi Putera lah. Walaupun harga dia mahal sikit lah, mahal tu 1.9, tapi kita still pilih yang mahal tu lah sebab dia still dalam range 2.5 tu lah. Okay, next. Next, yang ini contoh dia yang ini perbezaan dia terlalu besar lah kan, lebih daripada 3. So kita terpaksa pilih bukan Bumi Putera lah. Tak salah pun kalau kita nak pilih Bumi Putera, tapi
biasanya kita tengoklah tender kita macam mana kan. Ya, kita wajibkan semua bumi putera masuk and then semua putera lah kan. Tak ada isu lah. Semua yang ini terpulang kepada yalah, pemilihan LP lah. Perbandingan harga, perbandingan berdasarkan harga tawaran pembekal bumi putera kan. So, kita boleh tengok berdasarkan bumi putera punya lah harga tu. Next. Yang ini yang berkenaan dengan pembuat eh, ataupun pengilang bumi putera. Yang ini pun kita ada keutamaan dia jugalah. Kan? Cuma ada orang tanyalah kalau yang keutamaan bumi putera tadi, peringkat mana yang patut kita apa buatlah pengiraan ni. Kalau tanya saya, pihak urusia lah kan. Kalau biasa penilaian, penilai teknikal, kewangan, keluangan akan show mungkin 5 company atau 6 company lah. Dalam penilaian kewangan tu dia boleh bagi tahulah mungkin ada satu syarikat 6 bumi tapi dia harga dia paling rendah. So kita kena bagi tahu kat situ lah kan, dalam laporan penilaian kewangan. Dan pihak yang urusia yang membawa apa kertas apa tender ni pada untuk apa pemilihan LP lah, dia yang kena masukkan dalam kertas pertimbangan dia tu bahawa ada syarikat bumi putera dan, dan bumi dan juga kena buat key pengiraan lah. Dari situ dia akan bagi show dia bahawa sekian-sekian berdasarkan keliling ni, inilah dia apa range harga perbezaan dia dan dia boleh buat perakuan lah. Pihak rusia kena aware lah bahawa dia perlu menilai apa membuat perbandingan harga berdasarkan bukan dia buat lah, dia perlu mengambil laporan daripada penilaian kewangan tu untuk dia buat rumusan untuk dibuat perakuan kepada PBM lah, pihak berkuasa mulia tu. Itu yang ya yeah, okay. Yang ini next. Dasar garis panduan program kolaborasi industri lah. Yang ini lebih kepada kalau dulu dipanggil offset program lah. Kan? Apabila kita beli barang ataupun perkhidmatan ataupun inilah daripada syarikat atau luar negara, dalam atau luar negara, kita menetapkan dia perlu memberi certain apa perkhidmatan balik kepada kita lah. Contoh dia dari segi pembinaan teknologi kan, daripada OEM lah. So, hak atas intellectual, placing dan teknologi. Nanti saya bagi contoh next lah. Ini basic konsep ICP lah. Mungkin tuan-tuan apa boleh baca lah nanti. Daripada kerajaan membeli tu. So, pembelian. Ini saya petik daripada taklimat oleh pihak TDA lah kepada kementerian hari tu. Bagaimana dilaksanakan ICP ni lah. Biasa dia untuk polian yang besar-besar lah kan, dia ada threshold value. Team kementerian kita setakat ni tak ada lah sebab kita beli bawah 100 juta lah satu-satu tender tu kan. Sebab yang ini dia punya konsep lah macam mana dia ni boleh kita bayar dan syarikat tu perlu memberikan komitmen dia untuk melaksanakan teknologi development ke economic development dari segi itulah. Nanti tengok contoh contoh ke depan. Next. Collaboration semua lah. Ini adalah dia punya threshold value lah. Kalau dia tak sampai value ni tak perlu buat lah. Sekarang ni kita tak buat lagi sebab kita tak capai satu-satu tender tu lah, satu-satu kontrak kita. So next. Ini antara bidang-bidang lah yang biasa yang kita wajibkan lah. Biasa TDA ni akan bantulah kementerian untuk membuat olehan ni untuk tetapkan dalam proses tender ataupun syarat-syarat tender tu apa yang dia perlu buat. Okay next. Ni contoh yang kita beli dulu lah. Ni untuk MAS engine Rolls-Royce tapi kita wajibkan dia untuk subcontract kepada kerja lah, kerja untuk syarikat tempatan CTRM tu. Jadi buat benda ni kalau kita beli bukannya juta-juta, bilion lah. So kita akan wajibkan dia membuat some sort of apa ICP lah untuk manfaat industri tempatan ataupun mungkin kita punya ni lah
agensi-agensi kerajaan. Next. Ini MRT ya, waktu kita buat MRT, kita wajibkan dia kena ada yang kena buat, ni assembly lah kat sini ya, dekat kat Malaysia. So syarikat yang terlibat tu, itulah Siemens lah apa semua kan. Xerox, banyak syarikat yang terlibat. So indirectly, in long term lah, kita akan dapat membina apa skill untuk sekurang-kurangnya menyelenggara kan. Menyelenggara MRT ni, kalau tidak problem eh. Semua nak panggil orang luar tu kan. Okay, next. Assalamualaikum. Ya. Maaf. Saya cuma nak inform sebab pukul 11 kita kena. Ya, betul tu. Ya, ya. Okay, terima kasih. Saya nak laju sekali sikit. Okay, okay. Alright. Ya, bagi saya yang unik. Okay, kita pergi. Okay, next lah. Laluan hijau ni dia lebih kepada SME lah untuk kita bagi apa kelebihan lah, keutamaan kepada mereka lah. Okay, next. Ni pencetakan, ini pencetakan kita membantulah industri pencetakan kita. Okay, next. Yang ni pengumpulan maklumat, yang ni mungkin ada yang biasa lah, MyGP semua. Ni lebih kepada MOF nak dapatkan maklumat daripada kementerian untuk buat perancangan lah. Dan dia nak tahu dari segi tem, polehan semua lah. Okay, next. Ni berkenaan dengan teknologi baru lah, kemudahan polehan ni. Mungkin tuan-tuan boleh baca lah nanti, yang ni jargang kita ni lah. Ada yang biasa kita guna, yang next ada polehan hijau. Yang ni polehan hijau. Baru-baru ni kita ada minta apa maklumat lah daripada tuan-tuan dan puan yang buat polehan hijau. Saya dapati ramai yang tak faham lagi perkenaan polehan hijau ni. Apa kita akan bantu, nanti kita akan buat apa mungkin khusus apa bengkel perkenaan polehan hijau lah dengan bantuan Kementerian Kewangan dan juga Mufti lah yang mengendalikan polehan hijau ni. Sebab dia dah sekarang ni next. Ni antara faedah lah eh. Nanti boleh baca. Next. Sekarang ni MOF dah update sampai ke GGP 3.0 lah. Nanti boleh tengok dekat website dia tu. Website apa mesti ya untuk yang inilah. Okay, next. Dasar penghilangan semula yang ni saya tak pasti, dia dah tak banyak digunakan lah. Tapi MOF still letak kat sini, mungkin ada lah dia punya sebab lah. Masih ada dalam keliling kita lah kan. Okay, next. Okay, next. Pendaftaran kontraktor, kalau kita tahu, kita tengok polehan kita, syarikat yang berdaftar biasa kami berdaftar dengan apa EP ya. Dan juga dengan kami berdaftar EP ni, dia ada pendaftaran dengan MOF lah. So kita minta sijil dia, kita dapat polehan kan. Kalau yang perlu sijil, kita minta sijil. Sijil apa pendaftaran, kod bidang. Tapi kita ada pendaftaran pembuat, pendaftaran lagi apa Bumi Putera, itu antara ni lah yang dilaksanakan oleh MOF. Next. Okay, next ni. Okay, next. Ini kalau kita tengok nombor siri lah. Dia kalau start yang 357 tu, dia start apa bekalan lah. Bekalan perkhidmatan kerja. Kerja ni bukan apa EP lah, dia CIDB lah yang. Okay, next. Ini objektif pendaftaran lah supaya syarikat-syarikat ni apa kita apa daftarkan dan kita apa boleh berurusan dengan baik lah eh. Kadang-kadang ialah ada isu dari segi dia performance tak baik, tiba-tiba dia tak ni kan. So kita ada kuasa untuk ambil tindakan tertib dengan dia kan, kenakan menggantung syarikat tu daripada kita punya pendaftaran. Nah, macam tu lah, kalau kita tak daftar susah kita nak buat benda-benda tu kan. Ni antara perkara yang kita ni lah. Okay, next. Ni manfaat lah. Yeah, tak apa. Okay, next. Last kali protege. Ini protege mungkin ada yang terlibat lah kan? Ada yang kita syaratkan syarikat memperuntukkan sekurang-kurangnya 1% daripada nilai kontrak dia lah untuk melaksanakan protege ni kan. Okay, next. Ini threshold value lah. Make sure dia ada threshold value dia. Kalau masuk dalam ni dia kena buat lah.
Biasa BPM banyak guna yang ni. BPM dia ada apa, buat polehan yang lebih besar. Mana kata dia perlu buat protege ni lah. Right. Okay, next. Ini calculation lah. Macam mana nak kira berapa bilangan bilangan protege yang diperlukan. Okay, next. Ini kita syaratkan dalam tender tu. Tanggungjawab agensi kan. Ini kita kena make sure lah. Kita kena laksanakan protege ni. Sebab kita perlu melapor status pelaksanaan protege ni kepada MIDEC. Saya rasa 3 kali ke setahun ke 2 kali lah kita, untuk kita ni apa pantau kemajuan. Kalau ada ini kita kena buat lah. Okay, next. Ni tanggungjawab agensi lah membuat perbolehan ni, mematuhi semua peraturan kewangan yang takkan pengecualian. Ha, ingat dari kalau ada perlu ke pengecualian, kena minta kementerian kewangan. Tak perlu kita susah payah nak, macam mana nak bayar apa semua, minta je kementerian kewangan dengan justifikasi yang kukuh lah. MOF pun dia tengok juga kalau sekat apa tepat pandang lah apa semua kan, sebab kita tu jadi masalah kan. Kalau boleh tu kalau nak apa perlukan kelulusan, kena kelulusan khas untuk pembayaran ke apa ke, mungkin ada yang kita tidak teratur, itu kena mohon ke MOF terus lah kan. Okay, saya rasa takat ni je lah kan. Saya dah habis lah. Kalau mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang nak tanya berkenaan dengan ceramah saya dari mula sampai sekarang, mungkin ada yang tadi tak tanya, mungkin dia tanya lah sekarang. Saya buka sekejap lah, 2-3 minit lah. Ada 1-2 soalan je. Sebab Rustia pun dah tunggu ni. Okay. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Saya ucapkan banyak terima kasih di atas masa yang tuan-tuan berikan, perhatian lah sepanjang saya memberikan ceramah pada pagi ni. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan selamat lah melaksanakan perolehan, dan juga berhati-hatilah, dan juga selalu update peraturan-peraturan yang saya ada, dan kita pun insyaAllah kita pun update lah tuan-tuan dan puan-puan dalam platform macam mesyuarat ke apa, peraturan yang baru-baru lah yang dikemaskini oleh MOF, supaya semua kita dapat melaksanakan perolehan dengan sebaiknya lah kan, dan mengikut peraturan tu yang penting lah kan. Saya minta maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kekurangan lah sepanjang saya berceramah pada pagi ni, dan semoga kita jumpa lagi di lain ruangan lah, di lain platform lah. Sehingga itu saya ucapkan selamat berjaya lah tuan-tuan dan puan-puan, melaksanakan perolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.